Halo, selamat siang pemirsa dimanapun teman-teman berada. Pada siang hari ini ketemu lagi ya. Jumpa lagi bersama MC terkeren di kota California tentunya. Masih bersama saya sendiri. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya? Halo, angkat tangan teman-teman semua, tetap semangat. Harus semangat dalam belajar. Oke, teman-teman semua, siang hari ini saya ingin menyapa dulu teman-teman semua dari kota mana saja yang sudah hadir atau sudah masuk kelas. Nah, bagi teman-teman yang belum masuk kelas, silahkan pastikan semua mitra teman-teman semua itu harus masuk kelas. Teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, siang hari ini itu adalah sesi yang sangat luar biasa sekali teman-teman semua. Sesi siang hari ini adalah sesi talk show yang dimana nanti akan dihosti oleh bapak-bapak keren yang sangat luar biasa. Bukan bapak-bapak lagi tapi masih om-om karena usianya itu masih 20 tahun ke atas sedikit ya. Nah, nanti akan mendatangkan narasumber-narasumber yang sangat-sangat-sangat luar biasa sekali. Beliau langsung datang ke studio Dinet itu dari berbagai kota. Nah, kebetulan sesi talk show siang hari ini itu penggabungan dari Pulau Jawa. Itu lengkap teman-teman semua. Dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari DIY, sama dari Jawa Barat. Nah, ini sesi talk show siang hari ini tuh satu pulau Jawa, tapi perwakilan ya teman-teman semua, perwakilan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Jawa Barat. Nah, teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, silahkan pastikan, sekali lagi pastikan mitra teman-teman semua harus hadir, harus ikut kelas pada siang hari ini. Silahkan dicolek mitranya, jikalau mitranya dicolek ke dia belum masuk kelas, silahkan langsung datangi rumahnya. Bila bilang, rumahnya itu kan jauh. Ya silahkan langsung ditelepon. Ditelepon berulang kali. Langsung ditelepon. Gerak cepat. Ini loh, kelas sudah mulai. Kamu tuh kemana aja, jangan sampai sesi hari ini tuh terlewatkan. Karena ini adalah momen yang dimana teman-teman semua itu mengikuti pendidikan MSO selama 9 hari, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, akan saya absen satu persatu dari kota mana aja yang sudah masuk kelas. Silakan absensi berdasarkan nama kota ya. Kalau tidak menyebutkan kota nanti yang ada saya tidak tahu kan malah teman-teman semua yang repot. Nah, kenapa setiap kali absen harus menyebutkan nama kota? Siapa tahu dari teman-teman semua ya kan itu hokinya sangat luar biasa sekali. Kenapa saya bilang hoki? Karena di MSO yang ketiga ini itu bertaburan gift yang sangat luar biasa sekali. Giftnya kemarin diambilkan dari usung tor terbanyak. Itu kemarin sudah diumumkan tiga besarnya dari 1, 2, ke 3. Namun usung tor itu kabar gembiranya ya teman-teman semua itu diambil 30. Nah, kalau 30 disebutkan semuanya kan waktunya nggak cukup ya, maka yang namanya kejuaraan itu kan hanya diambil 1 sampai 3. Nah, selain usung terbanyak, panitia MSO 3 juga memberikan giveaway kepada teman-teman yang aktif mengikuti kelas. Bukan hanya nyimak lo ya, kalau nyimak aja itu sudah umum. Nah, di MSO yang ketiga ini teman-teman semua itu kita ajak menjadi orang yang raumum. Nah, jadi harus berbeda dengan yang lain. Kalau sudah umum itu kan sudah selayaknya manusiawi ya. Tapi teman-teman semua itu harus menjadi orang yang raumum. Nah, atau lebih tepatnya itu sedikit lebih gila. Oke, teman-teman semua, saya absen lagi nih. Dari kota Palembang, Mbak Rindu. Rindu pada siapa ini? Sudah hadir. Oke, ada Ibu Bibit dari Bondowoso. Terus ada dari Probolinggo. Wih, luar biasa ya, antusias teman-teman semua ketika tadi dengar kata-kata gift. Teman-teman yang aktif berkomentar di kelas akan mendapatkan gift. Antusias komennya dari 10.700 peserta ini langsung aktif semua.
yang di mana yang mengikuti live siang hari ini sudah tembus di angka 2.700 loh. Padahal siang-siang kayak hari ini kan biasanya nih orang-orang pada sibuk, bukan sibuk lagi tapi menyibukkan diri tidur siang ya kan. Nah ini kan waktunya tidur siang, wih sok lebay sih. Orang itu kalau mau sukses ya kan tidurnya dikurangi, diperbanyak silaturahmi. Sepakat teman-teman semua? Oke, lanjut dari kota mana aja ini? Dari Malang hadir, oke siap, dari Malang sudah hadir. Dari Jakarta, Jakarta sudah masuk kelas. Tulung Agung, wih luar biasa. Ini yang luar Pulau Jawa mana ini? Luar Pulau Jawa kok belum hadir ini? Bahkan yang dari Bangladesh itu biasanya dia paling gercep. Nah ini dari Bangladesh mungkin karena terkendala waktu ya, waktunya yang tidak pas dengan Indonesia, mungkin selisih perbedaan waktu di sini siang, di sana malam itu bisa jadi. Oke teman-teman semua, silakan sekali lagi pastikan, pastikan dan pastikan semua mitra teman-teman semua masuk kelas. Saya ingatkan sekali lagi di session pada siang hari ini itu adalah session yang pertama, session yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Dikarenakan kita langsung mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa sekali teman-teman semua. Beliau ini sudah menjadi orang yang tidak umum lagi teman-teman semua, tapi sudah ra umum. Nah, ini teman-teman semua harus mencontoh beliau-beliau ini. Yang dimana teman-teman ini sebelumnya ketika ingin menjalankan bisnis, saya ini masih anak saya itu masih begini, terus ini keadaannya kan begini, mah itu teman-teman semua masih memperbanyak alasan. Nah, yang dimana katanya kalau ditanya kamu punya impian nggak, impian saya punya, impian kamu apa, impian saya seperti ini. Nah, tapi teman-teman semua tidak menjalankan polanya, tidak pernah mengikuti pendidikan. Nah, itu sama aja teman-teman semua itu. Impian teman-teman itu hanya muspro ya, hanya mubadir, hanya angan-angan saja. Kalau hanya angan-angan saja ya lebih baik teman-teman semua itu tidur dan bermimpi yang indah, ya kan? Nah, jika teman-teman semua ingin mewujudkan semua impian teman-teman yang sudah dituliskan, maka silahkan mengikuti pendidikan-pendidikan yang sudah ada dan nanti itu dari narasumber kita yang sudah kita undangi langsung ke studio itu akan membeberkan semua ilmu, akan menceritakan pengalaman-pengalaman beliau di lapangan dan di jaringan beliau yang sudah diterapkan selama ini. Akan dikumpas tuntas seperti orang mengoncai bawang. Oke ya teman-teman semua, karena ini waktunya juga sangat terbatas, saya sendiri juga kalau sendiri itu kan enggak enak ya, harus ada di sampingnya. Maka di sini langsung saja akan saya panggilkan host kita yang sangat luar biasa sekali. Saya teman-teman semua silakan berikan aplaus yang meriah. Kita panggilkan host kita Bapak Munir Hadi Murtana dan Om Iwan Kiano Sangaji. Duduk dulu sama Mas Wanto. Saya duduk dulu. Di mana ini? Duduk di tengah lah. Oh, di tengah. Nah, iya. Oke, semoga Pak Mir di tengah sini. Bentar. Ada yang jatuh. Oh, ada yang jatuh. Oh. Oke. Teman-teman sabar ya. Ini masih persiapan ini Bapak-bapak host ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman semua ini sudah berkumpul dengan host yang sangat luar biasa. Yang sebelah kanan saya ini gantengnya luar biasa, meskipun usianya sudah di atas 55 tahun. Nah, yang sebelah kiri ini enggak kalah. ABG, masih ABG. Ini masih unyu-unyu loh teman-teman semua. Oh, masih paut, katanya TK besar nih. Makanya bawa ini, tempel untuk ini. Gambar itu nulis, segala macam itu. Siap. Ini kan, beliaunya adalah Iwan Kiano. Selalu di hati. Hati mak-mak. Kalau ini mudah hati, tiada tara.
Wes. Selalu membahana. Itu punya julukan semuanya. Iya. Kalau ini adalah Mister apa lagi Mister apa? Kemarin Robert. Ini saya itu banyak sekali. Mas Robert. Nama saya itu dihitung ada 7, Pak. Oh. Mau nama asli, nama pemberian orang tua ada. Nama kekinian, nama artisnya juga ada. Tapi nama panggung. Nama panggung. Tapi yang terkenal tuh Mr. Jack dari California. Ya. Luar biasa. Ahli anggrek. Jauh-jauh. Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu, saudaraku semuanya, mitra NASA yang berbahagia dimanapun berada. Dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, dari ujung utara Sangitta Laut sampai Pulau Rote, dari Semarang sampai Batul. Nah, Batul. Kita selalu ada. Coba menurut. Oke, ini Mas Wanto mau ikut jadi korban apa digantikan dengan host? Oh, saya ini orangnya fleksibel, Pak. Saya lebih baik turun aja ya kan, karena kursinya terbatas, nanti kalau saya diseketi mak-mak itu bergetar malah jadi ada vibratornya. Nah, vibratornya ini kan luar biasa kuat. Nah, ini tapi ini ngomong-ngomong, ini kita di ibu kotanya pindah ini, Pak. Mas Wanto ini masih di Jakarta ini? Ini masih di Jakarta. Oh, belum ya? Belum pindah berarti ya? Belum. Oh, belum. Wacana. Iya, baru wacana. Oke, suara saya kecil. Kalau sekarang suaranya udah besar belum? Nah, karena saya udah dari grup udah membesar. Karena di depan kita ada Mr. Big ya. Oh iya, ini handphonenya ternyata Pak Munir. Terus sebelah juga itu yang terudah usia up ke atas, yang terbiasa mulai nyut-nyutan gigi, jangan lupa yang di MSU 2 kemarin sudah dikasih tip Pak Iwan. Ya. Kumur-kumur. Kumur-kumur itu boleh kok. Luar biasa untuk biar agak keset-keset gimana gitu. Oke. Okay? Suaranya udah oke. Okay. Oke. Oke, mau kemana maksudnya nih? Tunggu dulu. Dipanggil sekalian nanti, tamunya dipanggil sekalian. Siap, baru ya, nanti. Semua karena ini hostnya yang kece-kece badai ini sudah masuk kelas ya kan. Nah, maka langsung saja akan saya melengsarkan diri. Saya panggil sebelum turun ya. Tunggu. Karena kelas ini kelas gokil ya, kelas yang tidak kaku segala macam. Mari kita berdiri semua. Sudah jadi dulu. Ayo. Ya, agak rapat. Yuk. Gaya 1 2 3. Saya lagi, agak mesra dikit. Oh. Oke, teman-teman. Oke, okay. Teman-teman semua. Dia geli. Ini saya agak gimana gitu, tapi gak masalah teman-teman semua. Karena di pendidikan MSO ini pendidikan yang sangat luar biasa sekali. Yang dimana teman-teman semua akan diajak menjadi orang yang ra-umum. Oke, teman-teman semua. Baik, teman-teman semua, tanpa mengurangi rasa hormat, langsung saja akan saya panggilkan ke studio. Yang pertama ada Ibu Mei Susianti dari Kota Jakarta. Kemudian yang kedua ada Ibu Priscila dari Kota Jawa Timur. Saya tak mundur dulu. Oke, ya, monggo. Silakan dulu, monggo. Iya, iya. Mbak Priscila. Oh, saya kemarin sudah di sini. Oh iya, siap. Oke. Kita berdiri aja di belakangnya. Oh, bisa. Depan, Pak. Biar karo soal. Apa kita depannya aja gini. Iya. Yeah. Oke. Okay. Oke. Terus accent. Oh, kirain accent dulu. Oke. Okay. Alhamdulillah. Ini agak tengah dikit ya. Oke. Okay. Agak tengah dikit. Ini yang tengah tulisan maunya udah benar? Sudah. Sip. Oke, okay, tes suara dulu dari cek suara yang tengah, Mbak Kila. Cek. Assalamualaikum. Semangat pagi. Yes, wow. Wow. Saya pengusaha sekarang dari yang Munas. Munas. Yang punya Munas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, wow. Saya pengusaha sukses. Suara. Suaranya. Mana suaranya, teman-teman? Oh, apa-apa. Keren, udah. Keren. Udah. Oke, keren. Teman-teman, sebagai yang kemarin itu ya, yang disampaikan Pak Hana, jika HP Anda suaranya kecil, itu bukan kesalahan dari panitia, tetapi kesalahan dari HP Anda. Bagaimana Anda bisa segera ganti HP? Itu aja. Beli baru. Oke, Pak Munir, ini alhamdulillah siang ini kita kedatangan tamu
dua tamu yang sangat luar biasa. Beliau berdua ini adalah ibu-ibu dahsyat. Ini kalau saya lihat kemarin beliau itu tidak ada jeda, selalu mengikuti pendidikan di Demenet Pak Unir. Nah, ini tadi sudah perkenalan belum ya? Perkenalan dulu deh kelihatannya. Oh iya, ini teman-teman peserta biar kenal, nanti kita kasih waktu mungkin dari yang warna paling cerah. Ini ada Mbak Mei, monggo silakan Mbak Mei, waktu dipersilakan. Sebelumnya terima kasih ya atas waktu kesempatannya untuk saya di sini, bisa hadir di sini, bisa duduk di sini. Oh ya, ya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk saya ya, untuk semua timnya di sini, untuk ketua Bapak ya. Itu digeblengkan. Sudah nervous duluan nih rupanya ya. Kamu deh langsung. Padahal saya tuh orangnya tuh tiada tara loh. Orangnya cool loh. Ya oleh Bapak Agus Anwar ya teman-teman, alhamdulillah dapat undangan langsung dari beliau. Meskipun mendadak. Ya meskipun mendadak, alhamdulillah siap dan langsung pokoknya hadir di sini ya. Menyempatkan waktu hadir di sini atas undangan teman-teman semua timnet di sini khususnya. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa untuk saya pribadi. Kenalan langsung aja ya. Yap. Oke, nama saya Mei Susianti, saya asli dari Cilacap, domisili Jakarta Utara. Jakarta Utara mana? Jakarta Utara Cakung Cilincing. Mas, alamat stokisnya? Alamat stokisnya. Kode stokis dan alamat stokis. Kode stokis. Kode stokisnya B1537. Pak RT-nya namanya siapa? Ada salah yang sensus ini. Ya, gimana Pak? Oke, lanjut Mbak Gila. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya, nama asli apa nama samaran? Boleh, nama TikTok. Nama malam boleh, nama siang boleh, siapa tahu beda kan? Oke, kenalkan nama tenor saya Kila Karisma. Iya, nama aslinya, nama panjang ya Pak? Kila gitu Pak panjangnya. Nah, saya membayangkan nih, nama panjang ternyata setelah diketemu cuma 4 huruf, tapi yang paling belakang panjang. Ini pasti ada sesuatu nanti. Nanti itu masa kita bahas nanti. Oke. Oke, serius nih, serius ya. Dari tadi saya belum sering udah ketawa tuh sama Mbak Meira. Apa digayang banget gitu ya. Ya, sekarang sebelum masuk materi, Mbak. Tunggu Pak Mulya, belum disebutkan. Oh, belum disebutkan. Alamat nanti sama tokan. Peserta kan ada yang dekatan ternyata bisa main nanti. Nama RW belum ya. Katanya suaranya kecil ya. Lanjut aja. Okay. Lanjut terus. Oke, lanjut. Nama saya Priskila Dwi Wibawati, asli dari Mulukerto, Wonogiri, Jawa Tengah. Iya. Yeah. Okay. Mana suaranya Jawa Tengah? Jawa Tengah, guys. Wonogiri ini jambu mete, Pak Menteri. Yeah, oke. Okay. Di sana terkenal sekali. Betul. Dan kalau teman-teman lupa, cari aja Google di Gajah Mungkur, sebelahnya Gajah Mungkur itu rupanya dia. Iya, iya, bawahnya, itu waduhnya gitu ya. Tapi yang jelas beliaunya bukan penjaga Gajah Mungkur ya. Ini sebelum masuk ke talk show ini, kira-kira Mbak berdua ini, lihat kita-kita ini kesannya dengan datangnya yang kalau Mbak Mei kan tadi malam, terus istirahat bersama di Joglo, nah, kira-kira dilihat gokilnya teman-teman dunia itu gimana kan? Iya, saya salut ya, salut jujur melihat perjuangan semua timnet di sini dari pagi hingga malam hari itu powerful sekali ya. Jadi melayani kita semua yang mungkin bukan mitra-mitra beliau, tapi beliau begitu tulus, ikhlas memberikan semua yang terbaik di sini. Intinya kami juga diperlakukan sangat baik di sini. Pokoknya dijemput sampai diantar lagi sampai disediakan semuanya di sini. Tepuk tangan dulu untuk Timnet yang luar biasa, dan pastinya kita selalu doakan yang terbaik untuk Timnet, selalu maju, selalu sukses, sehat selalu, panjang umur. Amin. Tertinggal enak hati kalau gini. Iya. Amin. Terus, ini kan baru sini. Lihat ini loh, kinerja teman-teman kok
Gak ada istilahnya cemberutannya. Gak ada. Nah, kegokilannya yang sangat lucu memang di sini ada ya teman-teman. Jadi kesannya itu kayak masih ada kayak anak kecilnya, tapi memang disitulah mereka itu enjoy gitu. Suasana mereka gitu loh. Jadi Pak Munir dengan Pak Purwo itu saling guyub rukun kayak kucing itu gimana sih itu kucing Om Jerry. Om Jerry itu loh. Kucing kalau masih kecil itu ya suka begitu-begitu tuh. Iya. Suka bergurau gitu mereka. Jadi kocaknya mereka itu enggak ada habisnya ternyata di balik layar itu mereka seru teman-teman. Pokoknya luar biasa. Ini semua kenapa teman-teman? Sesuai dengan tema hari ini. Kayak semalam dibahas Pak Agus, Pak Iwan ya. Yep, ini apa? Sekali. Kalau sudah terbuka mental blocknya itu, ada powerful? Gak ada. Termasuk kita semua yang termasuk dalam penyajian plus support ini, kita sudah apa? Karena apa? Kita sudah menjadi diri kita sendiri. Jadi nggak apa aja jaiman. Oh, apalagi di tengah-tengah kesibukan yang rock ya dari pagi sampai malam selama 9 hari. Dan mungkin masih pun catatkan nanti. Ini bukan 9 hari. Persiapan kita 3 bulan yang lalu. Jadi ini tiap malam begini. Ini loh. Jadi apa? Jadi kalau tidak ada energi, tidak ada totalitas, tidak ada fun, enggak mungkin kita ada di sini Pak Iwan ya. Betul sekali. Nah, gitu. Monggo Pak Iwan. Yeah. Oke, persiapan ya Pak Menit. Ya ini bahas sedikit cerita di Dinet ini sebenarnya ya persiapan itu sudah beberapa bulan sebelumnya. Apalagi bukan cuma ini acara yang kita pegang, acara offline juga banyak, acara gathering datang ke tempat leader-leader juga banyak. Ya alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran oleh Tuhan, bisa membersamai teman-teman semuanya, bisa ketemu di mana saja, bisa belajar bersama. Ya Pak Menteri, yang kemarin ke Tegal, ke Kendal, terus ke Sidoarjo, banyak banget lah kemarin. Terus nanti planning Karanganyar, Jawa Barat. Oh iya, Karanganyar, Sragen, terus Wonogiri kemarin. Nah, nanti plannya lagi ke area barat lagi. Area barat. Habis MSU kita area Lombok, Jawa Barat, Jakarta, Lombok, Bali. Lombok, ya, Bali. Nah, gitu teman-teman, seru pokoknya. Terus oke, kita mungkin bisa masuk ke tema Pak Menit hari ini. Kita mau bedah materi tadi malam. Iya, ya, tadi malam itu yang sangat luar biasa talk ya, talk show-nya itu. Itu tentang mental block dan reprogramming. Nah ini kita aja. Mental block ya. Nah menurut Mbak Mei dan Mbak Kila itu sebenarnya apa sih mental block dan reprogramming itu? Kenapa harus reprogramming? Ya. Ini dari siapa dulu nih? Jangan rebutan, penting jangan rebutan. Masing-masing punya jatah sendiri-sendiri, nggak usah rebutan. Monggo. Oke, mungkin saya dulu ya. Jadi kita kalau perlu dipegang aja ya kalau sini. Iya ini. Tidak apa-apa. Cek gini, soalnya nanti kasihan kalau suaranya. Agak begini aja dipegang. Oke. Sih nggak apa-apa. Yang megang Pak Menir aja. Ini. Tahan dikit gini ya. Hop. Nah, oke. Okay. Yap. Kira-kira kedengeran enggak teman-teman? Oke, kedengeran. Udah, oke. Okay, oh, itu langsung jebol. Oke. Langsung jebol berarti emang kurang deket ya. Oke. Mantap. Nah, oke. Okay. Audionya kurang keras. Gimana nah, teman-teman? Sudah itu. Karena dia enggak dapat aja. Ya, kalau ditanya soal mental block, itu saya sudah stokis pun jujur masih tebal sekali. Tapi alhamdulillah berkat kemarin saya ikut MSI ya, saya sudah 7 tahun loh di NASA, ternyata mental block saya itu masih tebal ya. Alhamdulillah ikut MSI itu pun dadakan juga, sore memutuskan untuk MSI berangkat, dan di sana ternyata nggak ada ruginya sama sekali. Di sana itu dikasih tahu tentang mental block itu ya dari prakteknya kayak gitu. Makanya kalau teman-teman gak ikut MSI itu rugi banget. Ruginya gimana? Ruginya ya kita akan selalu kita beranggapan kita gak mampu, kita gak bisa gitu loh. Padahal kita tuh sama, kita semua bisa gitu loh. Nah, jadi mental block ini memang harus kita penggal, dalam artian kita satu harus mau afirmasi positif. Ya setiap pagi pun alhamdulillah dari saya ikut MSI sampai hari ini pun saya masih terus membimbing jaringan-jaringan saya juga harus selalu afirmasi positif. Dari yang kita memang tadinya bilang aku bisa enggak sih dapetin uang 100 juta? Saya waktu itu dengar kata 10 juta aja saya udah wow. Udah besar ya. Udah besar, tetapi di sini di MSI 100 juta loh teman-teman. Ayo tepuk tangan dulu dong. Kemarin gini Mbak Mei, jadi
agak saya potong sedikit. Iya. Saya cuma kepo pengen tahu sebelum ikut pelatihan, sebelum mengetahui ada materi mindset reprogramming tentang mental block. Nah, di situ Mbak Mei pikirannya apa saja sih? Ternyata 7 tahun menjalankan bisnis ini ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab tuh apa gitu loh. Iya. Kayak tadi contohnya mamanya ternyata saya dulu tuh berpikir 10 juta sudah besar. Ternyata setelah saya naikkan plafonnya, saya mengetahui potensinya dan semuanya, mindset saya geser, ternyata 100 juta tuh sangat enteng gitu. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin bercerita apa-apa sih ada dalam hati yang belum plong, ternyata banyak ganjalan, apa bisa diceritakan? Ya, intinya gini. Orang 10 juta ini aja ngos-ngosan ya kan, kalau kita mau mikir gitu di lapangan, karena kita belum praktek, lapangan belum totalitas ya, kita mindsetnya sudah buruk ya, alhasil yang ada di otak kita itu nggak menerima yang 100 juta itu tadi gitu. Tetapi secara logikanya ketika kita sudah turun lapangan, kita sudah mudah praktek, orang sudah lebih banyak yang menerima, itu akan menambah pundi-pundi cuan gitu loh. Nah, itu yang akan menaikkan plafon pikiran kita, juga akan menaikkan plafon rezeki kita juga. Insya Allah ya teman-teman, karena di sini pola pikir mindset saya insya Allah sudah saya naikkan ya, saya sudah naikkan itu dari apa, pokoknya dari Pak Kiano sendiri ini loh teman-teman. Kalau teman-teman apa ya, merasa beda-bedanya di mana, kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama hidup di alam nyata gitu loh, terus apa bedanya saya dengan kalian, itu yang saya kena banget. Dan di situ Pak Kiano tuh langsung ngeluarin ATM ini loh teman-teman, kalau mau apa, harus dimulai dari hal-hal kecil, mindset mul dinaikkan, dilatih. Ya, dilatih. Nah, itu saya latih hal-hal kecil dulu supaya mindset saya itu mau menerima. Itu harus direprogramming juga setiap malam. Dari yang Pak Gus Anwar itu Pandu ya, teman-teman, itu ada audionya. Itu selalu didengarkan, itu memang benar ketika kita reprogramming itu ya sampai tidur, sampai pulas gitu, sampai dibangunkan kembali. Intinya udah mulai menerima. Padahal sebelumnya itu ya tidak mau dan takut, enggak mungkin, itu enggak mungkin terjadi gitu loh. Nah, itu pun akan menerima apa yang kita pikirkan, semua akan merespon di tubuh kita. Apapun yang kita pikirkan itu akan menjadi suatu tindakan kita. Kita tuh enggak bisa. Nah, di situ kayak seperti diikat gitu, kita enggak mampu, kita enggak bisa. Tapi alhamdulillah berkat ikut MSI lebih terbuka, intinya seperti itu sih. Ya, mungkin gini ya. mungkin bagi teman-teman peserta mungkin ini bertanya, mindset itu apa sih? Ya. Itu terus mental block itu apa sih? Terus reprogramming itu apa sih? Mungkin kan sebagian peserta ada yang bertanya, kok ada pembahasan itu sih, Pak? Padahal tadi malam ada kelasnya. Terus makanya mungkin sedikit banyak saya kupas sedikit ya, biar teman-teman nanti tahu mindset itu sebenarnya, mindset itu pola pikir atau sudut pola pikir kita tuh mau seperti apa, itu namanya mindset. Terus kalau mental block itu hal-hal atau kebiasaan yang mungkin jadi penghalang dalam kita hidup ataupun berbisnis, nah, itu namanya mental block. Ada hal-hal negatif atau kebiasaan yang negatif yang menjadi penghalang kehidupan dalam kehidupan kita ataupun dalam dunia bisnis kita. Nah, itu namanya mental block. Ada beberapa hal kebiasaan yang mengganggu atau negatif. Kemudian reprogramming itu kita memberikan install ulang ya. Reprogramming itu bahwa oh ternyata ini harus saya perbaiki software dalam alam pikiran, alam bawah sadar saya, bahwa ternyata menaikkan plafon gitu kan, plafon rezekinya kita naikkan. Terus oh ternyata kayak menerima hal 100 juta itu ternyata gampang gitu kan. Hal-hal seperti itu memang harus dilatih, harus dikenalkan. Nah, itu seperti reprogramming itu seperti itu. Target yang biasanya kecil ternyata bisa kita create besar. Nah, keyakinan seperti itu reprogramming. Terus tentang impian. Nah, impian itu seperti reprogramming, itu harus dilatih. Mungkin gambarannya seperti itu ya teman-teman peserta MSO3. Jadi biar nanti kalau narasumber kita bercerita, teman-teman paham, oh seperti ini ya. Kalau ada mindsetnya
yang awalnya kecil jadi dinaikkan jadi besar, mindset berpikir kecil jadi berpikir besar. Nah itu mindset, cara sudut pandangnya. Nah, nanti dibahaskan kayak tadi Mbak Mei. Mungkin Mbak Mei bisa, saya dulu tuh gini ya teman-teman, Mbak Mei ini sebenarnya dari dulu sudah, kalau saya kategorikan beliau itu leader dan distributor yang aktif banget secara tidak langsung. Saya sebenarnya sudah melihat sinyal-sinyal beliau ini seorang leader yang sangat proaktif dalam grup maupun dalam kinerja sebenarnya. Cuma beliau menyadari ada beberapa hal, mungkin sudut pandang cara berpikir ya, mindsetnya, pola pikir, kemudian ada beberapa mental block dan ada hal yang harus direprogramming dalam alam bawah sadar beliau. Makanya beliau ikut pelatihan MSI, dan ternyata setelah ikut MSI jadi lebih enak ya Mbak ya, karena memang kita sadar banyak kekurangan, banyak mental block atau hal-hal yang jadi penghalang. Akhirnya kita keluarkan, kita jujur, nah kita perbaiki. Seperti itu mungkin ya Pak gambaran contohnya. Ya, betul, betul. Bisa bercerita Mbak Mei sedikit mungkin perubahan yang sebelum digeser, mungkin pemahaman tentang bisnisnya. Oh ternyata kalau saya bangun bisnis cuma dari sudut pandang kecil, cuma 3 kaki dengan 6 kaki dan 10 kaki ternyata sudah beda ya gitu kan. Nah itu mindset, pengetahuan di situ. Tuh Mbak Gila sabar ya. Iya sabar ya. Kita korek dulu. Mindsetnya ya. Awal, sebelum, terus. Intinya mindset kita itu bukan dari orang lain ya, dari intinya yang mematahkan semangat kita itu siapa sih di sekeliling kita pastinya ya. Ketika dibilang 100 poin itu cukup, yang ditempel di sini ya seperti itu. 3 kaki cukup, ya yang nempel di sini ya itu gitu loh. Nah, bagaimana gitu loh untuk memulai dari yang saya yang namanya jualan itu saya suka banget padahal ya, teman-teman. Saya yang namanya jualan suka memang awalnya dari pemakai produknya. Nah, awalnya dari situ. Tetapi ketika kita tidak diajarkan, hilang semua. Betul bukan? Iya. Yep. Nah, tetapi di sini kita diingatkan kembali gitu. Jadi semangat itu timbul lagi. Yang tadinya benar-benar loyo, aduh aku harus ngapain, aku harus gimana, semua udah aku pelajarin. Tapi tanpa praktek semuanya. Zong semuanya. Apalagi keadaan ini ya, ada corona. Nah itu ini, dia, dari ini, omset PKM, yang luar biasa. Sudah keluar dulu ya Pak Munir ya. Dari omset saya yang tadinya 40 ribu turun dan sampai akhirnya 8 ribu, itu udah bingung pasrah. Cuman dalam artian mudah-mudahan ada mujizat. Alhamdulillah teman-teman, ini ya berkat ridhonya Gusti Allah kita dipertemukan di sini ya dengan tim Le, dengan herbal NSTM yang sangat luar biasa powerful untuk kita semua. Intinya yang tadinya mental block tebel, yang sampai sempat mau jatuh, ngedown, itu semua ada di sini. Saya nggak bisa ngomong banyak teman-teman, intinya di Teamnet ini pendidikannya sangat detail, sangat tersusun rapi. Jadi kita itu mudah untuk mengarahkan jaringan kita sebenarnya. Dari mindset saya, apa bisa saya naik lagi, apa bisa saya maju lagi, intinya seperti itu kemarin. Ya, tapi ternyata pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya batasan diri kita sendiri. Iya, batasan ya kan? Diri kita karena memang belum di program ulang gitu kan. Nah, alhamdulillah di sini tuh tepat sekali teman-teman. Itu makanya kan saya pernah bilang sama Pak Iwan, apa sih itu tim Diamond Network itu apa gitu loh. Saya belum tahu gitu loh. Tolong dijelaskan. Nah, itu pun saya dijelaskan detail apakah kita cross-lining seperti itu. Bukan, kita bukan cross-lining. Kalau cross-lining itu ya mungkin sikut menyikut, saling menjatuhkan, tapi di sini kita bukan siapa-siapa, kita dirangkul itu teman-teman. Tepuk tangan dulu loh, luar biasa. Baik, baik dijelaskan Pak Hana ya. Ya, sudah dijelaskan Pak Hana. Intinya teman-teman jangan pernah ragu. Intinya kalau mau maju, maju terus. Jangan setengah-setengah. Kalau teman-teman pengen mentalnya dirubah, datang ke MSI. Ya, datang ke MSI. Intinya begitu. Kalau kita mau maju setengah-setengah juga hasilnya nggak maksimal. Tapi ketika kita yakin kita mau melangkah, kita mau terus maju, nah itu kita akan menggali lagi, menggali impian kita, kemudian terus bekerja tanpa
sambat lah intinya seperti itu. Ngeluh. Lah tanpa mengeluh itu, tanpa sambat itu kita udah jalan sendiri, kita harus ngapain, kita harus kemana nih gitu. Dari yang dulu mungkin saya tuh usung tor satu pun nggak tahu, ya semua itu berkat dukungan dari upline-upline saya juga ya teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan guru-guru saya, dengan upline-upline saya semua. Intinya seperti itu, semua pasti kita mencari yang terbaik ya untuk diri kita, tanpa kita merepotkan siapapun, tanpa kita menyusahkan orang lain. Nah intinya seperti itu. Tapi saya kepo loh Mbak Mai, keponya ya, ini Mbak Mai. Seorang Mbak Mai ini kan kalau teman-teman di grup ini terkenal cerewet, sering-sering dan ya, macam-macam lah. Iya betul. Ada kemarin apa sih ada yang jadi mental block Mbak Mai itu? Mungkin ada teman-teman mungkin yang kemarin ikut MSI iya, atau tidak sadar tuh loh. Nah secara apa sih yang mental block Mbak Mai waktu kemarin ikut MSI itu, apa yang dirasakan Mbak Mai sih? Oh iya, orangnya masih pemalu, baperan banget. Oh Mbak Mai baperan juga ya ternyata. Baperan tapi waduh, ternyata baperannya ya baper positif, saya masih rasakan itu ya. Baper positif karena kita memang mau naik jatuh lagi, mau naik jatuh lagi, itu siapa sih yang gak mau baper gitu loh. Bukan gak mau baper tapi memang ada gitu dari dulu. Tapi gini, sekarang alhamdulillah saya lebih berani dalam artian ketika kita menemui masalah harus selesai detik itu juga. Saya gak akan menunda apapun. Itu hebatnya MSI teman-teman. Jadi penghalang yang terbesar adalah ketika kita masih takut, ketika kita masih ragu, terus kita nggak mau mencari solusi, itulah penghalang terbesar dalam diri kita sendiri. Gitu. Karena ketika kita ada masalah, terus kita fokus dengan masalah, yaitu mental block yang sebenarnya. Selain malu dan baperan, apa sih Mbak Mai? Selain malu dan ada lagi kok, ada lah. Iya, ada. Biar teman-teman maksudnya gini, Mbak Mai kalau kayak kemarin kan di MSI itu kan bercerita mungkin ada beberapa mental block yang menjadi ganjelan terus dilepasin. Nah itu diceritakan maksudnya teman-teman biar di situ tahu ternyata ini loh ganjelan saya tuh gini loh teman-teman gitu. Apa? Diingat. Ganjelan yang bentuk apa nih Pak? Ya monggo, karena kan di situ kan ada sisi personality atau ada sisi bisnis. Karena ya, ada dua kan, ada dua versi. Intinya kan, kalau untuk pribadi saya orangnya nggak enakan ya, orangnya nggak enakan, nggak. Kayaknya pengennya menjaga hati orang terus, tapi kan belum tentu yang masih bisa menerima enggak gitu loh. Tetapi alhamdulillah saya merasakan sendiri bagaimana cara saya untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu loh. Dari rasa enggak enakan, saya akan ungkapkan semuanya apapun yang memang terjadi saat itu, saya mau selesai detik itu juga. Gitu. Oh, itu masih enggak enakan. Gak enak kan ya, sekarang udah enggak. Oh, udah blok. Sekarang udah beda gila itu wajahnya, cara ngomong udah lancar. Cara ngomongnya sudah lancar. Iya, terus kosa kata saya juga lebih banyak, lebih apa ya, pokoknya kepedeannya udah muncul. Terus di lapangan saya lebih powerful, enggak ada malunya, benar-benar malu-maluin. Sebelumnya masih agak grogi. Sebelumnya kaku ya. Sebelumnya itu masih milih-milih orang, sekarang enggak ada lagi milih-milih orang gitu. Ya milih mau cowok cewek, mau apa. Mau cowok mau cewek. Tua muda keriting lurus. Iya, pokoknya gas semua ya? Sama gas los dol semua. Aduh, saya sikat. Sudah di blong remnya ini. Iya, makanya di sini mungkin teman-teman melihat sendiri keaktifan saya di grup-grup. Wah. Itu memang saya enggak ada rem lagi, remnya, udah blong. Gitu. Karena enggak pakai halte lagi dah. Enggak pakai condet, enggak pakai Pulau Gadung, udah los sampai Jogja. Kenal itu tujuannya sana kenal dia pasti. Tapi ya, yakin gak sih Mbak? Lebih kalau yakin. Sudah mental blocknya ternyata kita atasi, terus mindsetnya kita benerin. Sudut pandang kita lebih kita upgrade lagi kan? Nah kita upgrade lagi kayak gitu, lebih yakin gak Mbak dengan masa depan itu, lebih berani menggambar gak? Berani, alhamdulillah untuk saat ini saya udah reprogramming ya dari ilmu-ilmu MSI. Dari yang mindset kecil saya naikkan, dari yang 10 juta saya naikkan 100 juta. Itu kayaknya udah pasti saya bisa gitu loh Pak. Nah, saya pasti bisa tuh. Sudah berani pastikan dia Pak. Wah, iya, saya pasti ini bisa nih. Okay. Pasti saya bisa. Kalau yang perubahan ini nanti kita bahas nanti setelah kita iklan bentar. Oh, oke, okay, siap Pak. Okay. Siap. Itu suka enggak enak kan? Aduh paling sedih kalau suka enggak enak. Nasami tungku Nusantara. Nasami kaya. Thank you.
iklan. Nah ini barusan ada iklan karena ada yang dibahas Mbak Mel, apalagi Mbak Berskila ya, yang tadi mitra-mitranya yang masuk SMA kelas 1 aja udah begitu ke nanti. Nah ini sebelumnya ini ada sesuatu yang sangat luar biasa ya. Apa tuh? Yaitu apa? Yang sudah ada di depan meja. Wah. Ayo, 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 ayo. Ini ya. Ini. Meskipun Crossland tapi di sini agak amil loh. Coba ditebak. Yuk. Rasa amil. Tapi aku mau samin kaki lah. Nah, iya, ayo. Aduh. Komentarnya bagaimana ya? Baunya. Wanginya sumpah deh. Coba teksturnya gimana? Tekstur mikirnya. Teksturnya lembut. Wanginya. Oh, ya Allah. Ya. Sudah gak sabar. Dikit, Sam. Gimana kamar tadi Mbak Gila? Krenyes. Krenyes. Oh, nandoke, guys. Ini lapar ini mau topsa mau kelaparan ini. Ini malah macam ini. Bang, kita topsa mau kakak toprak ini. Suar dah. Beda dari yang di warung-warung. Terus teksturnya gimana? Lembut, kenyal, apa? Lembut. Saya cobain ya. Pak, aku udah dipengen Pak Menteri. Ini yang jelas ini. Luar biasa ya tadi. Melu kemelamat lagi. Ini panitianya. yang dikasih cuma satu ini hostnya. Ini cuma satu. Hostnya malah ramah ini nih, guys. Teman-teman ayo yang belum sabar ya. Sebentar lagi pre-launching dari NASA. Sabar ya. Yang belum tunggu. Ini ujian. Ya sekali lagi ini ujian teman-teman. Sebentar lagi pre-launching kok ya. Yang suka mie, kita beralih ke mie herbal. Mie NASA dong pastinya ya guys. Makan enak tetap langsing. Tuh. Ditambah sama NSTM lagi. Nah itu pada yang bilang, aku mau dong. Ya, mau jadi killer katanya. Kasian. Tidak nonton malah. Kalau main ke dinet, banyak stok kakek. Iya ini malah hostnya nggak dapat ini Pak Mudewat. Oke, ya kalau nanti kebanyakan makan minyak, tokonya akunya habis nanti dimarah panas nanti. Oke. Nanti kita lanjut di belakang. Oke, Pak Iwan dilanjut lagi yang masalah tadi ya perubahan-perubahan nanti sebelum Mbak Gila, kalau Mbak Gila ada sesi yang tak sendiri nanti ya. Oke. Mbak Mei lagi masih. Iya masih Mbak Mei dulu. Tapi boleh nggak saya habis makan harus minum ya? Iya. Terima kasih. Baik banget sampai dibikinin mie loh. Alhamdulillah bikin ngiler katanya. Waduh yang komen bikin ngiler, bikin ngiler Singaraja sabar ya Kak ya. Ini ujian. Ini ujian. Ya. Biasa kita sering mempermainkan perasaan itu memang seneng. Karena saya yakin teman-teman pasti suka di antara semua ketika menuju gesti orang itu. Indonesia itu paling suka namanya mie goreng daripada mie rebus ya. Bakmi godok sama bakmi rebus. Ada rasa ayam bawang ya, atau kari ayam, ada mie goreng, waduh. Lengkap pokoknya. Rasanya itu lebih natural ya, lebih natural Nusantara. Lebih lembut. Apalagi nanti ditutup dengan minum yang satu itu, tapi nanti ya. Oke, kita lanjut ke yang tadi itu, Kak. Perubahan. Kenapa kemarin itu jujur aja, waktu pertama kali enggak gini loh, Taiwan ya. Iya. Sehingga apalagi sudah ikut MSO, terus MSO 2, MSO 2, terus MSO 3, terus MSI. Saya yakin perubahannya luar biasa loh. Nah ini, jujur aja, kadangkala teman-teman tuh enggak tahu itu mental block. Nah kakak berdua ini kan sudah ikut pelatihan MSI. Nah, tolong dong jelasin dikit teman-teman. Kadang-kadang ini sebenarnya mental block, tapi kan karena belum ikut MSI, dia enggak tahu itu mental block-nya. Nah, tolong dijelasin. Kenapa di keluaran suara tuh hampir 10 ribuan itu, saya yakin mental block-nya masih satu tronton-tronton. Entar loh. Oke, monggo. Heeh. Makila saya. Monggo siapa duluan? Ayo. Makila lanjut. Nah, Makila gantian. Oke. Sebenarnya gini, kita pilih hal simpel aja, kadang kita nggak sadar kalau itu mental block. Ada orang sakit gigi gitu ya, padahal kita punya tuh sebenarnya produknya, kita punya potensi, kita bisa masuk ke situ. Tapi karena mental blocknya itu tebel itu tadi, nggak usah ntar malah di ejek lagi, ntar malah di olok-olok lagi gitu. Akhirnya apa? Sampai di rumah yang ada apa? Nyesel, kenapa tadi saya nggak prospek ya? Itu kan sepertinya kayak sentilan kayak ada, kita tuh sebenarnya punya tinggal dobrak aja sih, iya, apa betul. Yang ada di hadapan kita, betul. Itu mental block yang sering banget gitu ya, atau mungkin enggak cuma sering sih, hampir semua orang atau mungkin punya. Hampir mitra itu pasti mengalami hal kayak gitu. Kita udah punya peluang, tinggal masuk, malah mundur lagi, enggak berani dobrak, padahal tinggal gitu aja.
Tapi luar biasanya ya Pak, setelah dari MSI kemarin itu, ya kalau saya boleh bilang MSI itu ilmu apa sih, Ma? Ilmu pengakuan dosa. Tadi gitu. Pengakuan dosa. Pak Iwan, beliaunya karena saya tahu di grup berapa. Iya, saya tahu. Itu aja. Ini itu termasuk Mbak Maya juga nanti. Kita kupas juga teman-teman. Agar teman-teman juga tadi malam kan di sesi akhir di materi Pak Agus. Pak Agus ya cuma satu pesan satu kata. Saya tunggu di MSI. Agar reprogrammingnya dan mental blocknya itu tuntas di sana. Nah ini beliau ini kan alumni semua. Ayo saya mbak dulu monggo. Nanti baru Mbak Mei. Iya. Jadi di MSI itu kita nggak cuma dapat ilmu sorak-sorak juga-juga aja, tapi kita kayak dikupas kayak bawang gitu loh Pak. Jadi yang tadinya kita apa yang menghalangi kita itu kayak di apa ya dibongkar di tembok. Kalau tembok kayak dibongkar temboknya kayak gitu Pak. Tapi jadi saya tahu nih Pak Munir. Karena kebanyakan nonton sinetron. Ya. Jadi kalau sinetron kan biasanya kan kayak batin terus ngomong sendiri itu loh. Ternyata ya, kamu ini itu kayak gitu kan. Kebanyakan sinetron nonton itu jadinya ke bawah. Jadi belum melakukan tapi sudah dijawab duluan. Otaknya udah nulis sendiri. Sendiri nih gitu. Nah, kayak gitu. Kebanyakan sinetron makanya terus kemarin tuh akhirnya ya ada pengakuan dosa. Banyak pengakuan dosanya sih Pak kalau di MS itu. Jadi benar kalau ikut pendidikan kita harus jujur itu benar banget ya Pak. Karena kalau enggak ya sama aja kita mau ikut pelatihan kayak apapun ya kita enggak bisa terbuka, enggak bisa ada perubahan kayak gitu. Tapi luar biasanya 3 hari di MSI itu kita bisa belajar banyak hal dan yang paling penting yang mengena di hidup kami itu ya itu Pak, jadi los apa sih Pak terbuka. Kalau waktu lab dulu Pak Munir bilang jadi selama ini kamu itu hidup dalam kepura-puraan gitu ya. Jelebang gitu ya sampai suami saya tuh jadi benar kamu tuh bahagia. Aduh. Pak. Ini gimana teman-teman? Ini pengakuan Mbak Gila ternyata sampai suaminya bilang selama ini kamu pura-pura bahagia dengan aku ya. Ini saya tuh juga agak kesel sedikit ini Mbak Gila. Kita jadi merasa bersalah. Ternyata selama ini kamu menyembunyikan ya. Aduh, ya kayak sinetron ya. Sinetron ya kan. Ternyata kamu dek. Aduh. Ya boleh gitu ya kan. Ya itu pura-pura bahagianya itu ya pura-pura puas dengan tubuh 50 PV, pura-pura puas dengan cuma rekrut 2 kaki dan lain sebagainya. Tapi ternyata ya itu. Wong kita tuh punya peluang lebih besar dari itu. Kenapa kita stuck aja di situ dan apa? Setelah sadar itu, oh iya ternyata aku sendiri yang membatasi kayak gitu. Sehingga downline-downline saya, tim kami itu isinya apa? Di otaknya, tupo 50 PV stop ya kan? Bisa nggak buat bayar listrik Agila? Alah, kok bayar listrik? Buat beli mie aja. Beli mie aja mungkin dapat berapa? Agila ini sebenarnya kalau saya tuh dari dulu sering lihat karena kalau nggak salah tuh beliau tuh senior saya sebenarnya. Maksudnya senior dalam bisnis NASA. Ya bukan masalah senior junior sih, cuma dalam secara pendaftaran lebih dulu ya, lah ya. Nah, lebih dulu starter data lah data makanya kok ini Mbak Rila ini perasaan sudah dari dulu saya sering lihat nih ini muncul lagi gitu kan waktu ikut MS itu saya juga kayak wah luar biasa nih muncul lagi berarti seperti yang dibilang tadi selama ini ternyata banyak sandiwaranya gitu kan banyak belajar gitu kan. Berarti berapa tahun Mbak Gila? Mbak Gila tuh gabung NASA sudah berapa tahun sih? Saya gabung NASA 2015. Oh iya kan, benar kan saya? Sudah setahun sama saya. Makanya ini teman-teman tahu nih kan, beliau nih 2015 aja masih mau belajar. Beliau mau jujur, mau membuka diri, mau menerima ilmu, mau menerima perbaikan. Wah, di situ di kenteng magic sama teman-teman kemarin itu dibaiki di bengkel kemarin di MSI. Makanya hati-hati teman-teman ya. Sekarang ini sudah kayak burung beo. Hati-hati kalau ikut MSI ya, siapkan baju besi ya. Sudah enggak peduli sudah. Los. Oke. Nah, enggak ini menarik sekali tuh. Terus jawabannya apa sebetulnya tadi masalah suami tanya itu. Kenapa? Ini kan berkaitan mental block yang di keluarga. Nanti kan karena outputnya di bisnis pasti itu loh. Nah, kemarin suami enggak ikut Mbak Gila sendiri ya. Terus waktu pulang kaget perubahannya kayak gini pasti suami.
kamu kenapa sih kok seneng joget-joget itu sekarang gitu ya? Gak apa-apa, pokoknya saya mau bahagia, saya mau jujur, saya harus senang. Jadi sejati selama ini gak pernah nyanyi-nyanyi? Ya pernah nyanyi-nyanyi aja pak. Tapi masih kayak suaranya timbut gitu ya? Iya, itulah pak, masih malu-malu gitu loh pak. Mic-nya apa suaranya timbut? Sampai mau diemut ini mic-nya. Ya begitulah, pokoknya jadi plong, jadi ya apa adanya lah, inilah aku ya, betul, mau betul, di ini, betul sekali. Ini pertanyaan seru ini. Ya, ini tanya seru ini, karena jujur ya. Aja dari dari keluarga itu jujur aja, itu kayak mesin loh, mesin untuk bisnis loh. Ayo. Mau nggak Pak Iwan? Ini dijeroki sekalian Pak Iwan. Aku seneng nih, lagi seru teman-teman. Saya si kopi banget ini Pak ini. Kan apa ya, jam terbang beliau ini sebenarnya sudah di atas 5 tahun gitu loh. Mental blocknya apa sih Mbak kemarin itu pas di acara MSI itu kan saya juga cuma ini pengen tahu aja sih maksudnya biar teman-teman tahu oh ternyata ada seperti itu ya ternyata dalam diri seorang aku juga ada ternyata mungkin untuk biar bisa menginspirasi okay. Teman-teman lah mungkin agak beberapa bisa disampaikan. Ayo boleh jujur contoh. Saksinya kamera besar itu Mbak Purwo keliling itu kemarin nyuting itu Mbak Kila itu sampai harus begini. Iya, ayo ya jujur aja. Jadi kalau beda kesaksian sama video dokumentasi. Tapi jujur aja. Oh gitu. Jadi mental blocknya itu gimana ya Pak? Namanya itu orang mendem, tahu enggak sih mendem? Iya, mendem. Jadi menahan. Menahan kayak gitu. Waktu itu saya disuruh acting sama Pak Sikit, suruh acting marah-marah gitu ya. Saya marah-marah. Jangan lepas tenan Mbak, sampai upline saya Mbak Derma itu japri saya. Jadi kamu itu gini ya Mbak aslinya kalau marah gitu ya. Karena mungkin saking enggak pernah ngerti saya itu teriak-teriak marah-marah kayak ya kayak lepas kontrol gitu. Selama ini kan saya yuk, saya enggak beranilah marah-marah kayak gitu ya Pak. Iya. Siapa juga yang mau. Tapi ternyata ketika disuruh lepas, ayo kamu bisa. Ayo lepas kamu bisa. Akhirnya saya juga marah-marah. Belum lagi di sesi akhir waktu Pak Agus Anwar itu ya. Saya tuh tipe orang yang jarang bisa nangis gitu Pak. Jadi nggak tahu ya, padahal saya tahu macamnya, saya tahu hal yang membuat saya harus semangat, saya harus tahu hal yang bikin saya nangis, tapi saya tuh nggak bisa mengeluarkan air mata. Tapi nggak tahu kenapa katanya teman saya itu di duduk di sebelah saya itu katanya waktu di sesi akhir, waktu sesinya Pak Agus Anwar, kamu tuh hampir pingsan Mbak Gila. Iya kan, saya bilang gitu, karena saya nggak sadar gitu, tutup mata terus udah mengalir gitu aja. Kamu tuh hampir pingsan loh, hampir jatuh dari kursi gitu ya. Ternyata saya gitu ya gitu. Jadi kayak nggak nyangka ternyata selama ini saya seperti membatasi diri saya sendiri. Tapi setelah itu nggak yang dibatasi apa yang dibatasi? Ya itu kalau nangis nggak beneran nangis, terus? Marah nggak beneran marah, diengken kalau bahasa Jawanya. Empet apa sih Pak? Iya, dipendem kayak pendem. Gitu. Nah setelah ikut MSI itu jadi terbuka, jadi lebih plong, jadi bodoh amat gitu ya. Jadi orang mau bilang apa, orang mau ngejelekin aku apa, mau ngerespon apa tentang apa yang saya lakukan, ya saya bodoh amat. Saya lebih ikhlas lah, apapun lah yang lu omong, yang penting tetap aku mau jalan, aku pasti bisa. Kayak lagu itu loh Pak. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Garis akhirnya itu loh Pak. Saya nggak peduli apapun lika-likunya, apapun yang akan saya hadapi. Yang penting saya udah plong, saya udah ikhlas. Pokoknya jalani aja apapun hambatannya. Saya tahu, saya tersentuh sama itu Pak, video yang cacat itu? Bukan, cacat. Yang apa sih Pak? Oh, beruang. Yang beruang, anak iya. Anak beruang. Saya merasa kok aku kok kayak anak beruang itu loh Pak. Saya udah pernah mau naik, saya jatuh lagi. Saya udah berusaha lagi, saya kok jatuh lagi. Kok podok kayak aku gitu ya. Malah podok jatuh. Itu sama seperti jatuhnya saya. Jatuhnya ke jurang. Sama seperti ya. Saya. Jadi terus selama itu berapa tahun? 2015 ini 2022 ternyata 7 tahun ya mengembara. Dia untuk mendapatkan jawaban di mana-mana lah pakai cara A, B, C, D, E, F, G, H, I, sampai Z mungkin habis hurufnya belum dapat jawaban belum ternyata dapat jawabannya dalam dirinya sendiri. Iya betul. Oh iya. Ternyata mental saya yang luput. Iya. Ternyata cara berpikir saya betul. Dan action saya yang salah ternyata.
seperti itu. Iya. Akhirnya tahu ya, ternyata iya, ternyata jawabannya di dirinya sendiri. Saya nggak berani ngambil keputusan, saya nggak berani mengambil langkah. Ternyata saya membangun tim lebar lebih banyak itu membuat lebih banyak penghasilan juga. Iya. Ternyata oh dari kejujuran itu, dari pemahaman dan ilmu yang didapat di MSI akhirnya lebih terbuka, terbuka ya kan. Lebih luas gitu ya. Ternyata pencarian kitab ke jalan ke barat itu ternyata balik lagi. Balik lagi ke sini. Badannya sendiri ternyata jawabannya. Iya. Nah, seperti itu ya. Terus kemarin saya lihat, nah ini saya mau membeli selamat dulu Mbak Mei, salah satu sumber terbanyak juga. Terima kasih. Oke. 100 timnya, keren. Ya, intinya yang hebat bukan saya, Pak. Mereka semuanya, mitra-mitra saya semua. Apanya? Colokannya itu. Oke. Nah, terlalu semangat tadi ketendang. Lepas. Tadinya aja. Kita panjang. Ya, sip. Sip. Oke. Sebenarnya itu kalau mau saya bilang ya, Pak Iwan, itu menurut saya belum maksimal. Karena masih ada hari-hari yang terlewatkan, masih ada yang kosong, saya belum nyelip lagi tuh. Coba kalau udah nyelip lagi gimana tuh ya? Aduh, luar biasa loh. Nah, ternyata sudah berapa tahun ya, saya kadang-kadang juga melihat teman-teman ini juga sudah berapa tahun, ternyata kok hidupnya gak berubah-berubah. Begitu-begitu aja ya. Iya, pola pikirnya, mindsetnya itu memang harus diperbaiki. Sudut pandang melihat bisnisnya, potensinya kayak gitu kan harus. Nah ini ada sesuatu yang perlu teman-teman biar tahu Pak Iwan. Ini kan nggak mungkin orang tahu mental block kalau belum tahu tujuan, Pak. Ya. Nah kan dengan tujuannya, bisnisnya, tujuan harus ngapain, terus harus lakukan. Nah kira-kira kemarin tuh begitu dikasih gambaran oleh Pak Agus itu, oh bagaimana untuk membuka itu kita harus mengerti tujuan dulu. Menurut jenengan gimana itu Mbak Mei dan Mbak Gila? Tujuan kita ya apa di bisnis saya ini untuk apa harus tahu dulu. Tujuan kita itu bukan untuk diri kita, itu bukan ya teman-teman. Tetapi di sini untuk keluarga. Ya, terutama perekonomian lah, ya. Anak-anak semakin besar. Dari dulu saya memang ini boleh cerita sedikit enggak nih? Boleh panjang pun boleh kok, aku jujur aja. Ya, ada cerita dari ada Mr. B katanya boleh panjang. Niatkan satu, kalau sudah kita mau melakukan sesuatu hal, niatkan itu karena ibadah. Nah. Iya, itu yang saya lakukan selama ini. Alhamdulillah saya sudah punya itu. Di diri saya sudah punya mental seperti itu, Pak. Jadi memang saya berawal dari NASA ini ya karena memang niat saya ibadah, karena dulunya saya penyakitan, siapa tahu dengan saya memberikan informasi melalui produk-produk NASA yang luar biasa dahsyat ini ada yang membutuhkan. Gitu. Saya enggak peduli dari berapa orang yang menolak saya, tapi saya fokus dengan orang yang mau menerima, gitu, yang membutuhkan, intinya seperti itu. Dan di sisi lain, saya berpikir untuk masa depan keluarga saya bagaimana? Ya, terutama saya membantu perekonomian suami saya. Saat itu saya masih kerja dan suamiku itu masih gaji diangkat 800.000, 1.300.000. Nah, mungkin buat saya seberapa gitu loh. Tapi saya enggak pernah ngeluh loh dengan apalagi suami. Tinggal di Jakarta ya. Betul sekali. Kebutuhan sangat banyak. Ya, jadi saya enggak pernah ngeluh sama sekali, tapi saya berpikir ini bagaimana caranya untuk menambah penghasilan saya. Bahkan mohon maaf nih, saya ngomong perih dan perih banget, saya ngumpulin plastik, bahkan ngumpulin karet gitu loh, dari saya setiap belanjaan saya kumpulin. Ini ngomong perih ya, kalau saya mau nangis saya baper lagi ya. Karena emosi gak luas, harus luas total. Makanya diniatin, kalau diniatin ibadah kita bercerita apapun yang kita sampaikan itu pasti insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. Jadi bukan masalah itu ke kita seperti apa, tapi ya kalau niatnya ibadah. Saya nggak pernah marah sama suami, saya nggak pernah seperti orang-orang mungkin. Kok kamu kasih uang segini mana cukup, saya nggak pernah seperti itu. Bahkan suami saya juga mungkin belum pernah merestui 100% saat itu, tapi saya terus maju. Karena saya ingat, dan saat ini jawabannya saya bisa menyekolahkan anak-anak saya. Anak-anak saya pintar. Anak-anak saya berprestasi semua. Mereka bisa sekolah SMP dengan
mondok pesantren itu biaya nggak sedikit, teman-teman. Dan itu jawaban saya saat ini, karena saya tahu semua saya harus lalui, semua saya harus berproses. Bahkan saat saya mau jatuh pun saya ingat kembali impian saya untuk menyekolahkan, memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak. Itu yang membuat saya selalu kuat, teman-teman. Di saat saya mau jatuh, di saat saya mau ngedown, saya lihat anak-anak saya. Alhamdulillah anak saya yang gede udah kelas 3 SMP, mau lanjut SMA. Anak saya yang nomor 2 itu kelas 1 SMP. Mereka semua alhamdulillah sesuai keinginan saya, mereka mondok semua. Masa depan. Saya ingin memberikan yang terbaik buat mereka. Walaupun memang mereka itu memang awalnya tidak mau, tapi karena memang saya imajinasikan terus, alhamdulillah Allah merestui semuanya, Allah meridhoi semuanya, teman-teman. Alhamdulillah. Bukan hanya itu, saya dimulai dari nol. Saya mulai dari nol, yang mana saya stokis itu saya punya uang tabungan 20 juta dari hasil jualan di bisnis saya, teman-teman. Saat itu saya masih kerja di salah satu perusahaan, maaf, walaupun saya hanya lulusan SD, tapi saya punya impian yang besar. Punya impian yang besar, saya tekun, saya ulet, saya telaten. Mungkin salah satu perusahaan itu melihat saya. Jadi saya dipakai di perusahaan, ya teman-teman, saya di bawah Korea. Itu pun ketika saya stokis pun saya mengundurkan diri. Mereka masih keberatan, kenapa saya keluar, saya harus memilih salah satu. Saya memilih NASA saat itu. Dan itu pun stokis pun saya masih pinjam uang 10 juta ke bapak. Alhamdulillah ya teman-teman, saya bisa melalui itu semua. Saya bisa mengembalikan uang bapak. 10 juta saya kasih ke bapak, itu saya tanpa cicil, karena saya harus tanggung jawab. Ketika saya meminjam, saya harus mengembalikan full tanpa setengah-setengah. Itu pun masih berpikir banyak sekali, dari produk yang harus diperbanyak, kemudian dari kontrakan yang sepetak kecil saya harus pindah ke harus yang lebih besar, lebih layak untuk mitra-mitra saya semua. Dari situ alhamdulillah laptop belum punya, alhamdulillah 7 hari itu sudah kebeli. Alhamdulillah suami saat itu yang belum mendukung mulai mendukung saya, teman-teman. Saya nggak pernah melihat apa itu yang namanya kesulitan. Saya nggak pernah fokus dengan semua itu, tapi saya fokus dengan solusi dan saya fokus dengan impian saya. Saya terus berjuang, saya terus melawan diri saya, dalam artian tidak boleh ada satupun orang yang melemahkan saya, walaupun banyak orang di luar sana yang mungkin merendahkan, mencaci, menghina, merendahkan, saya terima semuanya. Alhamdulillah Allah selalu memudahkan saya, teman-teman, saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Intinya saya pun tidak tega lihat ketika melihat orang lain itu susah, dalam artian orang minta-minta di luar sana pun saya selalu ngasih. Saya nggak mau apa yang saya kasih selalu diperlihatkan ke orang lain, saya nggak mau. Tapi Allah punya cara sendiri mungkin untuk membalas semua itu, saya tahu semua itu, saya nggak mau. Dan suami pun selalu mengingatkan, ya nggak boleh apa-apa itu di-share. Sebenarnya tidak nge-share, kalau di grup itu kan kita niatnya untuk motivasi anak-anak kita, jaringan kita, supaya mereka juga mau melakukan semua itu. Jadi seperti itu teman-teman, kita itu harus tahu niat dan tujuan di NASA itu apa. Ketika kita sudah tahu, apapun yang kita alami, apapun yang kita lewati, itu kita akan mampu. Kita akan terus tegar, berdiri tegap. Jadi teman-teman jangan fokus dengan masalah. Masalah akan selalu ada, tetapi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah? Kita cari solusi. Misalnya kita kurang uang, bagaimana cara kita untuk menambah uang? Bukan mencari uang, bukan mencari pinjaman, bukan ya, tapi menambah penghasilan. Ya intinya, dan selalu berdoa. Berdoa yang terbaik, ya Allah, berikan yang terbaik menurut Allah ya. Kita hanya meminta, tapi selebihnya Allah yang memberi. Ya alhamdulillah saya bisa dari NASA bisa kebeli 2 motor, walaupun 2 motor. Tapi aku gak suka yang namanya uang itu. Uang
uang apa namanya, saya pinjam beli cash, itu benernya saya itu. Saya nggak suka berhutang, saya nggak suka. Jujur di sini saya nangis bahagia, teman-teman, saya nangis bahagia. Alhamdulillah. Karena saya bisa melawan diri saya bagaimana mengerem saya untuk tidak meminta-minta ke siapapun, bahkan orang tua saya nggak mau, justru harusnya saya bisa memberi. Jadi di situ memang orang tua, mertua, memang saya juga yang harus memberi mereka. Jadi disinilah tanggung jawab saya tetap fight, saya tetap kuat, saya tetap berdiri. Alhamdulillah teman-teman, intinya hidup dengan rasa bersyukur itu insya Allah akan cukup. Yang penting kita tidak banyak gaya, dalam artian tidak punya dipunya-punya, tapi hasil ngutang itu teman-teman nanti yang repot sendiri. Kalau saya enggak seperti itu, saya akan semampu saya untuk nabung dulu, baru saya akan beli itu. Jadi motor yang tadinya saya semasa berjuang saya itu motor, pakai motor suami, itu pun saya share di Facebook. Itu motor yang benar-benar membuat saya luar biasa ya. Yang merah hitam tuh ya Mbak? Iya, yang hitam itu motor suami saya, benar-benar itu buat turun lapangan aja ketika mati, saya harus nyari bengkel. Saya seneng kok, Mbak Meni suka nolong teman-teman di grup. Itu jujur ya, jujur saya juga sering lakukan sekitar 3 tahun lalu. Sama sepertiku. Dalam grup ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Meni, luar biasa. Jadi beliau ini sering sharing beberapa trik, sering-sering trik di lapangan ataupun tentang motivasi dan sebagainya untuk teman-teman, maksudnya teman-teman mitra di grup-grup kayak gitu. Saya juga memperhatikan. Karena saya dulu ya kan, dulu sering seperti itu juga membantu teman-teman umpamanya dengan naya dan sebagainya. Kita tidak pernah berpikir apapun ya Mama ya. Kita ya, melakukan itu enggak pernah berpikir apapun, karena memang mungkin apa yang kita lakukan sudah, mamanya kita lakukan trik seperti ini ternyata membawa hasil. Nah kayak gitu kita share ya. Terus kita mungkin mengelola konsumen yang mungkin, atau calon konsumen yang agak susah, terus sharing kita triknya, kita sharing dan sebagainya lah. Itu mengalir aja karena memang niatnya kita memang sharing. Betul. Tapi ternyata di balik itu Tuhan biasanya memberikan sesuatu yang luar biasa, imbalan yang berkali lipat. Dalam artian ya, karena kita suka menolong orang, karena memang tidak ada kepentingan, karena memang lihatnya sharing, kita membantu dan sebagainya. Saking menumpuk banyaknya tabungan itu, kadang Tuhan itu, ya saya berharap Tuhan akan memberikan banyak kebaikan untuk Mbak Med dan Mbak Kila ke depan ya, dan semua orang dan teman-teman peserta semuanya. Karena jangan pernah berhenti berbuat baik apapun itu. Makanya saya dari sebelum Mbak Mam mulai niatkan satu, nah tadi niatnya ibadah, niat karena ibadah, biar nggak ada beban, Tuhan, biar nggak ada beban, tahu-tahu dikasih rezeki sama Allah, itu aja sih. Masalah apapun itu, orang itu nggak baik sama kita, itu urusan dia sendiri sama Tuhan. Iya betul, bukan urusan kita. Itu ya betul sekali. Makanya nanti kalau semakin banyak berbuat baik itu, biasanya tabungan saking banyaknya malaikatnya bingung. Kalau saya bilang, catatanmu kok banyak banget sih Mbak, nggak pernah kamu ambil, kamu tuh nabung terus, baik terus sama orang. Ya sudah deh, kamu daripada susah-susah tak datangin konsumen yang banyak nih, yang mudah closingnya nih, closing banyak nih, kamu tak datangin nih, ternyata kamu tak kasih nih jalur ekspor nih, kamu tak kasih nih mitra-mitra yang gampang-gampang nih, wah jadi gede jaringannya, mudah omsetnya. Nah, love attraction-nya jalan tanpa diminta, itu auto, tanpa diminta, auto karena, nah auto alam itu makanya saya bilang keberuntungan itu bukan keberuntungan, tapi memang sebenarnya itu secara tidak sadar kita paksa itu datang. Saya selalu, saya di MSL 1 apapun 2 bercerita tentang ini ya, keberuntungan. Wah itu bejo, kalau orang dia bilang wah kaya bejo, saya ini sugi, sekarang kaya, bisa dapat ini ABCDFG. Dia gak tahu dibalik itu tuh sebenarnya keberuntungan itu, apa yang kita dapat itu sebenarnya. Kita tuh memaksa narik itu datang, alam itu kita paksa mengiyakan, Tuhan itu kita paksa mengiyakan dengan apa? Semua kebaikan yang kita lakukan banyak sekali itu kita nggak pernah pamrih. Betul sekali Pak. Dan kita nggak pernah minta, tapi ternyata Tuhan itu sudah jawab dengan sendirinya. Oh kamu butuh rumah bagus toh nak, kamu butuh mobil bagus toh nak, kamu butuh rezeki banyak toh nak. Sudah, karena kamu kalau tak pasrahin ini amanah kamu bagi, ternyata untuk saudara-saudaramu kamu nggak pelit. Nah kayak gitu, iya. Kamu ternyata berbagi ke teman-teman atau saudara-saudara yang di panti asuhan, saudara-saudara yang terlantar, saudara-saudara yang gila, yang di mana-mana tuh nggak pernah pelit, ternyata tak titipin itu kamu bermanfaat jadi orang. Nah balasannya banyak, makanya ya alhamdulillah. Dan kita biasanya kalau sudah niatnya
dari awal. Makanya saya ulang tadi, kalau niatnya sudah seperti itu biasanya lebih plong, karena kita mau orang dibenturin orang ABCD enggak akan peduli, wes itu urusanmu sama Tuhan sendiri tahu jawabnya. Tanamanmu jelek ya makanan sendiri gitu loh, bukan urusan kita. Harus memerangi kayak atau kita frontal kayak enggak usah. Kita fokus aja dengan kebaikan, maju terus dengan kayak tadi mindset-nya sudah dinaikkan, plafonnya naik, mindset-nya besar, pola pikirnya jadi besar. Nah, kayak gitu berarti kan itu salah satu bentuk keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa semua yang kita lakukan itu dalam bentuk ibadah. Dan apapun jawabannya itu sudah haknya Tuhan gitu loh. Hasil itu ranahnya Tuhan. Kita cuma berikhtiar, kita bermimpi ya kan, berusaha dan berdoa toh. Ya wes maju terus. Nah, insya Allah pasti akan datang dengan sendirinya, dengan mudah. Tenang Mbak Mei. Sebentar lagi akan datang banyak hal baik. Amin, amin. Pokoknya jangan berubah, tetap lakukan kebaikan seperti biasanya yang Mbak Mei itu enjoy, senang, sudahlah. Betul. Santai aja, dinikmatin aja kayak gitu. Banyak saudaranya pasti yang mendoakan pasti. Amin ya Rabbal. Nah, ini teman-teman semua, teman-teman semuanya. Jujur aja, di pelatihan-pelatihan Demand Network ya. Ya, ini kalau teman-teman bisa, kalau bahasanya itu ngoncei ya. Itu kayak materi, sebenarnya kayak materi jualan. Tetapi yang kita ajarkan itu sebenarnya komplit teman-teman. Tidak hanya teknik jualannya aja, tapi bagaimana kita bisa mengelola emosi, spiritualnya ya. Bahkan bisa mengkondisikan law attraction-nya. Itu luar biasa ya. Coba aja kalau percaya dari obrolan singkat tadi ini. Ini kalau dirangkum teman-teman, ini dari A sampai Z itu tuh meskipun hanya pembicaraan tadi berdua dengan Pak Iwan dengan Mbak Mei ini. Ini kalau diseminarkan itu bisa 5 seminar loh. Ya, ada marketing langit ya. Ada teknik jualan, ada sikap, ada pola pikir, mental block. Loh, ini teman-teman gitu. Nah, ini penggambaran termasuk apa? Kutin player ya, yang diajar teman saya tadi kutin player ya, apa kesimpulan sama dengan di belakangnya itu apa auto given ya, ya jadi dari sini sampaikan Pak Iwan itu auto given, auto berbagi tanpa pamrih luat itu dengan law attraction itu jujur teman-teman nggak usah sanksi lah sama Tuhan, Tuhan tuh akan dengan sendirinya menggerakkan semuanya ya. Kalau kita sudah auto given itu siap-siap teman-teman ya. Mak bahasa, mak bahasanya Wong Joy rezeki nyampar nyandung sedulur akeh. Nah, ya, artinya apa? Rezeki akan dimudahkan dan saudara akan banyak kan apa? Dia tidak ada beban, ya tanpa ya, stay yang mengkotak-kotak itu kan cuma sudut pandang manusia Pak Munir. Iya. Sudut pandang pemikiran manusia saja. Sebenarnya kan tetap keluarga. Apalagi kita, ya mohon maaf ya sesama Muslim gitu. Apakah ada musuhan? Ya enggak lah. Itu kan pikiranmu saja kalau itu mikir itu kita tuh terkotak-kotak, ya kan? Yang mengkotak-kotak itu kan pikirannya kalian yang mengkotak-kotak, bagi kita kan enggak, mau kita satu keluarga gitu kan. Bahkan enjoy ya. Enjoy lah, mau saudaranya banyak. Nah, kayak gitu. Contohnya kita mau pergi kemana aja, apalah bingung. Masalah cuma masalah urusan bisnis yang tentang dunia aja kita membatasi itu ya, eman-eman lah, itu enggak sebanding dengan silaturahmi lah. Jauh itu. Oke, luar biasa ini. Ini Pak Mei, sekali lagi teman-teman. Beliau nangis itu ada dua hal, nangis karena memang dia perubahan dari keyakinan termasuk mental blocknya atau tujuannya, dan yang kedua adalah nangis yang bahagia karena pas sudah menemukan tujuan. Pengen tahu Anda menemukan tujuan, saya tunggu di MSI. Oke, sekarang Mbak Gila. Ini perlu yang tadi itu Bapak Iwan. Mungkin lanjut Pak Iwan. Ini kelihatannya lebih kenceng lagi. Nah, dia kan menahan tadi sudah cerita. Dan lebar, Pak. Karena seperti lebarnya kan itu waduh jam mungkur loh. Sertifikatnya menahan Pak Mer kan kayak gitu. Iya. Menem juga nih bentar lagi. Siapin tisu dulu deh sebentar. Karena kita juga enggak kuat. Kalau enggak percaya tak bintang tak suruh putar videonya loh. Ada itu kan dokumennya kok. Monggo Mbak Gila, ada cerita-cerita sedikit. Iya, cerita. Banyak boleh. Ini perubahan-perubahan termasuk juga. Ya, paling tidak perubahan. Termasuk ini perubahan 1 bulan ini kan kayak 1 bulan pas tepat ini. MSI ya. Lebih pas ini. Bulan lebih dikit. Nah, lebih dikit lebih 2 hari. Lebih 2 hari. Alumni MSI lebih 2 hari. Kayaknya suaminya di rumah nonton ini ketawa-ketawa ini. Enggak di rumah di studio ya. Oke, saya mau cerita sebagai alumni MSI gitu ya. Karena di MSI memang ilmunya sangat luar biasa dan saya enggak mau makan sendirian ilmunya. Jadi setelah MSI memang saya langsung home sharing. Seperti biasa, kami home sharing sekarang itu mainnya jemput bola. Jadi datengin kayak gitu. Kadang ngumpul 5 orang kita
ngasih materi MSI itu yang praktek prospek itu ya, Pak. Nah, itu hampir setiap minggu, setiap ada kesempatan untuk ketemu downline, saya selalu ajak mereka untuk latihan. Ayo latihan. Karena kalau kita enggak latihan, kita enggak bisa-bisa. Kadang dikasih teori sebanyak apapun, sebagus apapun, kalau kita enggak praktek juga sama aja. Akhirnya oke, setelah MSI saya mau fokus membina tim, langsung saya ajak praktek gitu ya. Akhirnya berjalan mengalir, dua orang jalan berani gitu ya, saya dampingi dua kali, kemudian berani sendiri oke, jalan, kemudian ketemu lagi sama satu tim tiga orang, kita belajar, kemudian besok berani jalan, berani saya dampingi dua kali, sama udah bisa closing, besok jalan sendiri gitu ya. Oke, kemudian lagi datang lagi lima orang. Ini yang lebih sedahsyat saya mau cerita. Waktu itu jam 3, karena beliau itu orangnya kerja, mitra kami itu jam 3 sore? Iya, jam 3 sore kita baru pagi, mulai ya. Jam 3 sore kita mulai HS. Kemudian jam 4 itu, gimana? Berani nggak langsung praktek? Berani, ayo mak, ayo. Mereka manggilnya mak gitu ya kalau ke saya. Ayo mak, berangkat praktek ke tetanggaku aja. Ya udah, jam 4 sore itu kita berangkat. Pulangnya maghrib itu, kita itu closing 2 botol. Betapa mereka itu sangat, oh tiba gitu ya, baru ngerti tiba karena baru praktek sekali itu, Pak. Sebelumnya kan cuma ya itulah teori gitu ya, gak berani langsung praktek. Akhirnya mereka berani praktek satu tim itu. Mak gimana nih untungnya orang atas sewu? Untungnya du mencah loro, aku serasa DKI, sementing semangat dewe gitu ya. Akhirnya dari situ mereka, walah iya mak, nak nu aku sesok mangkat nah mau loro mulai kerja. Akhirnya mereka juga gitu, mulai kerja mangkat, mulai kerja mak aku harus mangkat ya, yes, budal mak aku mangkat ya, yes, budal gitu. Akhirnya 5 hari itu mereka sudah bisa bayar 8 botol gitu ya, dan mereka itu jebule mak penak ya, patang atau sewu semua buka kantong limang dino gitu ya. Ya oke, sepada oleh kerja tau aku lagi gitu ya. Rasanya gimana Pak? Aku tuh sebagai ya jadi sebenarnya kan bantu dengan sebenarnya kan karena semua karena usaha mereka sendiri, karena mereka berani. Saya cuma apa sih, cuma perantara aja gitu ya. Tapi karena anu Mbak, ada beberapa leader atau beberapa mungkin entah leader entah belum leader entah leader tapi pemikirannya belum leader, saya nggak tahu ya. Cuma kan kadang ada beberapa melihat mitra-mitra yang baru mulai berproses belajar bisnis dan mulai bertahan hidup dengan menjual itu kadang malah dibully. Ada kan? Ya ada. Kan gitu kan, saya juga kadang-kadang nesu juga kadang melihat seperti itu tuh kok ya, sudut pandang seorang beliau katanya seperti itu, cuma masak gitu loh, mbok nyawang dari bawah, yo ini anak-anakmu ini butuh makan, ini kan ya, bayar listrik, kan berproses namanya. Betul. Kan sudut pandang, satu sudut pandangnya dari bawah, satu sudut pandangnya dari atas, makanya harus tahu kondisi ya Mbak ya sebenarnya, ya, karena kalau ngalamin sendiri kan. Iya, kita yang di bawah ibaratnya kita mutang-manting piye sih carane ben donan itu bisa closing biar mereka semangat. Sekarang apa sih Pak yang bikin donan semangat kalau enggak karena mereka jualan dapat hasil gitu loh. Apa enggak ada? Kalau donan Mbak, leader itu yang bikin semangat kan rabatnya, bukan apa-apanya. Makanya itu. Kalau enggak dapat itu enggak mungkin bertahan. Coba tanya semua diputar rasa leader itu. Kalau tiap tanggal 20 yang dilihat peringkatnya apa angka-angkanya? Angkanya. Nah, perusahaan itu juga angkanya. Enak aja. Kan udah dijelaskan Pak Handa, network marketing bukan network dan marketing. tapi network marketing. Enggak ada terpisah. Enggak terpisah. Kurang dalam ini Pak, kelihatannya masih ada yang diganjal ini. Ada masih belum terlalu. Jangan sampai dalam. Ada kata-kata. Kalau ini saya lihat masih ada beberapa lapis sih, harus dibuka dikit Pak. Apa yang ini? Iya, kemarin ini kelihatannya ada yang agak dalam. Jadilah untuk MSI itu loh. Kan saya bilang sebelum Mbak Mei cerita, saya bilang saya ketuk di sini niatkan untuk ibadah. Kalau jenengan bercerita apa yang dirasakan, jujur momennya kayak Mbak Mei tadi dari sebelumnya sampai sekarang ternyata ada banyak alasan yang harus diperjuangkan. 2015 sudah sampai 2022 loh. Apalagi jenengan sudah 2015. 7 tahun. Nah kayak gitu kan Mbak Mei tadi. Akhirnya kan beliau juga jujur seperti ini. Tapi banyak yang terinspirasi tadi kan. Banyak banget. Nah jenengan harus cerita apa sih perubahannya itu yang paling luar biasa. Harus jenengan harus fight, harus terbukti, membuktikan sukses, berhasil untuk apalah itu. Monggo bercerita. Saya mau cerita, oke? Okay? Oh, 2015 saya bergabung di NASA, kemudian satu tahun itu saya nggak tahu apa-apa, taunya cuma Crystal Egg, Ayla, sama Olaskin, tiga itu aja.
karena upline saya juga tahunnya tiga itu tok, jual itu tok aja, batinnya banyak kayak gitu. Oke, okay, iya, fix. Nah, tapi saya nggak bisa jualan dia. Iya, enggak, iya jualan. Oh, kemudian satu tahun itu nggak laku-laku pak, ya biasalah harganya mahal dan lain sebagainya. Kemudian tahun 2016 saya ingat sekali bulan September saya disuruh upline saya, Mbak Kila di Jogja ada seminar master seller Crystal X sama Pak Agus Anwar, ya saya ingat sekali di situ pertama kali saya itu menulis impian. Jadi seumur-umur saya baru pertama kali dapat materi impian dan baru pertama kali saya nulis impian. Di situ saya sama teman saya namanya Ria dari Happy Serono itu kayak ketawa-ketawa kayak orang gila itu apa? Mosok sih Mbak, neng nasai 10 juta. Ya. Terus saya ya mindset-nya orang baru gitu ya. Mindset-nya orang baru itu walah, nak 10 juta tenan, utang kuwi setahun babar iki lunas, ora diutang saya bilang gitu ya. Sambil guyon aja Pak sama teman saya itu. Kebetulan dia teman saya Ria itu juga suka guyon gitu. Akhirnya, "Koe wani Mbak nulis impian 10 juta?" Wah, ini dipunjuli piye gitu ya kan. Kemudian ya wis lah, saya masih punya Pak tulisannya itu di dompet saya. Saya tulis, "Ya wis tak imbuhi lah, masa 10 juta jadi gampang jadi Pak Agus Anwar gitu ya kan." Kemudian saya tulis nekat. Iya, yang pertama impian yang pertama saya tulis itu lunas hutang titik, enggak pakai koma. Pokoknya ran dihutang ke penak. Saya pikiran saya kayak gitu. Karena waktu itu memang jujur kami memulai NASA enggak cuma dari nol tapi dari minus. Jadi utang kami itu banyak banget. Rekae ngantena anyar, Pak. Terus punya bisnis jebule kobol-kobol gitu ya bisnisnya. Bisnis, nyonyor gitu ya. Tapi kewalahan jebule bisnisnya malah nguntung ke abang-abang itu. Abang-abang yang suka dicicil tiap bulan itu loh, Pak. Nah, akhirnya utang mendring, kami mendring. Kredit-kredit. Akhirnya utang kita numpuk. Usaha enggak tambah-tambah, kenalah NASA. Kemudian setelah ikut master sellernya Pak Agus Anwar, kita berani nulis impian. Yang pertama saya nulis impian lunas hutang, yang nomor dua saya tulis punya penghasilan 20 juta per bulan. Walah, edan coy gitu ya, saya bilang sama teman saya itu. Edan coy. Aku nak 20 juta per bulan, alah-alah kipas-kipas randai hutang, mendino jajan gitu ya. Mendino jajan saya bilang gitu. Setiap hari jajan gitu ya, bisa beli mie ayam. Kalau dulu kita bener-bener mikir, Pak, mau jajan itu mikir. Karena apa? Nanti tanggal 25 bayar cicilan ini, cicilan itu gitu ya. Oke, pulang dari support jantung kan biar duduk. Ya, pokoknya enggak cuma support jantung, Pak. Tanggal 20 itu kamar saya udah kayak kapal pecah gitu ya. Tanya suami saya, "Pak, wayah iki semene, kurang semene gitu ya." Jadi kan kayak kepala tuh kayak mau umup gitu ya, tahu sih umup apa sih? Pecah, what is umup? Jantung berdebar, tidur tidak nyaman gitu ya. Jajan gak enak, ternyata yang punya utangnya mumet ya Pak. Tidur gak nyaman. Kurang ini ternyata masalah luar biasa, lanjutkan. Ya mungkin kalau yang di belakang jangan baper, yang masih punya utang. Ya memang utang itu jadi motivasi besar kami, momok gitu ya. Dan momok, momok. Setelah menakutkan ya. Setelah master seller itu, kita kan memang diajari untuk offline, tapi Crystal Egg ya Pak waktu itu. Di situ banyak banget kesaksian para pemain-pemain offline Crystal Egg, mereka pakai jas putih kayak gitu ya Pak. Wih, kan keren ya, kan sebulan bisa dapat 7 juta, 10 juta, 15 juta. Dan itu kesaksiannya mereka langsung. Oh, berarti yo tenan iki Crystal Egg iki iso kayak gitu ya. Tapi di logika 1000 loh batine. Oh iya, berarti saya jalan sama teman saya Ria tadi, yang teman saya gokil-gokilan di pertemuan tadi. Berani jalan-jalan. Oke, ketika kita jalan yo kuwi Pak, kita berangkat pagi, pulangnya malam. Ya mungkin hampir sama kayak perjuangan teman-teman sekarang yang jual NSTM ya. Yang menemui penolakan, yang menemui cacian, bulian dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi karena saya ingat yang namanya impian saya itu utang. Dan di mana lagi sih saya itu bisa dapat keuntungan 100.000 dari jual satu produk. Dari situ saya tuh dulu enggak bisa menjelaskan ke suami NASA itu apa. Jadi dulu awalnya suami itu karepmu gitu ya.
terserah, kamu mau jual apa terserah, mau ngapain terserah, sementing tanggal 20 duitnya belum buat dengan nyicil utang. Wah, terserah karena musik penting aja ngurusin duitku, boleh ada duit dewe wah. Enggak pak, ya sama, dia juga di rumah juga peras keringat gitu ya ibaratnya. Banting teringat, keringat peras tulang. Apa? Gak jadi baper nih pak, ketawa terus nih. Oh ya gak jadi Terus berarti siksaan utang itu berarti ngeri juga. Karena jujur aja, bahagianya beliaunya itu sebenarnya dia merasakan tercapi-capi artinya dengan utang itu. Iya bener pak, jadi Yoski maulah gak bisa tidur, gak enak makan. Apalah itu caranya, namanya. Kemudian suatu ketika karena kami kan usahanya fotokopi gitu ya, fotokopi di depan sekolahan. Waktu itu sekolahan itu libur 3 bulan karena pandemi. Apa? Belum pandemi mbak zaman dulu itu. Belum, 2016 belum. Belum ada pandemi, pokoknya libur 3 bulan gak ada pemasukan sama sekali. Mau gak mau, ayo pak mau gak jual Crystal X sama aku gitu ya. Crystal X apa? Batinnya pokoknya 1.000, saya bilang gitu tok. Crystal X batinnya 1.000. Satu Crystal X untung 100.000. Satu Crystal X jualnya 100.000. Akhirnya aku ngancani ngopo ya, pokoknya ngeterke aku wey. Iya. Aku harus ngapain sama saya kayak gitu. Pokoknya kamu nganterin aku aja pak, kemana aku pergi kamu dampingin aku. Mantap. Demi apa pak? Demi 100.000 tadi itu loh. Demi dikumpulkan untuk bayar cicilan. Kemudian ya, tapi ya dia kamu harus pede pak kalau saya ngomong Crystal X, karena apa, saya tuh ngomongin kewanitaan, saya tuh ngomongin orang kanker, saya itu ngomongin penyakit-penyakit kayak gitu, dan saya tuh yang saya temui itu perempuan semua, saya bilang gitu. Akhirnya ya udah ayo yang penting dapat cuan gitu ya. Akhirnya tahunya kita jualan mulu pak Yos itu kita. Saya ingat sekali, saya banyak prospek itu ke daerahnya, uplinenya Mbak Mia tadi, yang tadi di sini iya, gitu ya. Daerah yang sudah bukan, Pacitan. Ya? Oh, Pacitan. Pacitan, Nawangan itu pelosok itu banget pokoknya. Di tapi suaminya pernah demo untuk kumur-kumur itu nggak, Mbak? Belum. Oh, kita jemur nah, kita kan nggak tahunya baru sekarang. Untung itu. Belum. Iya. Pokoknya hujan, panas, kita jalan berdua. Kenapa saya jalan berdua? Karena ya kui mau tujuannya biar untungnya itu enggak dibagi gitu ya kan. Kalau kita jalan sama downline kan kita harus dibagi. Untung 1.000 yo nanti tinggal dapat 50.000. Tapi kalau kita jalan sama suami kan uangmu uangku gitu ya kan. Jadi pokoknya utuh. Akhirnya yo wes suami saya ikut terjun, dia dampingin, dia nganterin, goncengin. Sampai satu ketika kita pernah jam 1 berangkat, jam 5 sore pulang, kita itu laku 17 Crystal X. Wih. Untungnya langsung target 1.700.000 dan itu bersih tahun 2016. Luar biasa teman-teman. Iya, di balik itu kalau saya itu prospek di rumah, saya itu diusir, Pak. Jadi saya pakai baju putih kayak dokter ya kan. Saya di RT-nya suami saya sendiri ya. Saya di atas web sendiri, saya mau ngomong, saya udah pakai jas. Saya mbak, tunggu, mau ngapain kamu gitu ya. Kita mau berbagi informasi pak tentang ini, kita udah minta izin sama Pak RT kok, saya bilang gitu ya kan. Tunggu, orang di sini itu lagi banyak penipuan, lagi banyak orang-orang nipu, jualan produk-produk nggak jelas kayak gitu. Saya jelas kok pak, orang rumah saya ya cuma di situ, kita kan satu RT, saya bilang gitu. Enggak, bubar sekarang gitu ya, akhirnya apa? Ya, gagal mbak. Kalau dulu kita apa prospek Crystal X itu kan pakai slide pak. Kita saya pinjam Mbak Nurma itu pinjam slide apa proyektor, saya pinjam laptop, semua pinjam. Udah saya tata tinggal ngomong suruh pulang, akhirnya apa saya tata lagi. Betapa sejak saat itu saya udah dalam hati saya Tita Nono. Apa sih Tita Nono itu? Tunggu saja. Tita Nono itu loh. Terlalu semangat aku nih. Saya diusir di RT-nya suami saya sendiri. Yang ngomong dia sih semangat aku. Saya diusir, ibaratnya saya diusir di kampung saya sendiri. Oke, Tita Nono gitu ya. Lihat aja, saya akan balas dengan banyak hal. Tak enteni lenomu. Cucuk bun-bunanmu. Oke, karena sudah Tita Nono gimana pak? Ya wes saya cari tempat lain. Di tempat lain saya cari, ternyata nggak semulus yang kita bayangkan gitu ya. Di RT saya sendiri, di rumah kami sendiri itu pun keluar
omongan-omongan yang enak kayak sekolah ke apa lho. Sekolahnya itu apa, pakai jas kayak dokter tuh sekolahnya apa, dia ngomongin produk apa enggak jelas dan lain sebagainya. Kemudian karena saking nekatnya gitu ya, waktu itu kan saya kerja honorer di SMP gitu, di SMP saya izin sama bapak ibu saya, pak bu saya mau resign, saya mau fokus jualan kristalik aja, saya bilang gitu. Karena memang bapak ibu saya itu impiannya pokoknya aku tuh nganggu, pokoknya kamu harus pakai seragam, kamu harus pakai sepatu, kamu harus jadi piai gitu ya kan, kan jadi pegawai negeri. Pokoknya harus pakai seragam, status sosial pokoknya. Status sosial. Karena kalau di kampung itu kan kalau ya, udah pakai sepatu, pakai seragam itu sudah itu beda. Wah, the iya. Best, the best. Bu, gitu kok di jalan dia, Bu. Padahal enggak tahu, Mbak, apa satu bulan. Ini tagihan apa ya, Rom? Satu bulan. Ketemu cekot ini. 5 tahun saya honorer di SMP itu, gaji terbanyak saya itu 250.000. Dipotong sama dengan bagus itu. Belum. Jakarta Waru. 250.000 dipotong arisan, Dharma Wanita dan lain sebagainya 50.000. Nomponnya Pak paling 200.000 sebulan. Itu paling banyak. Dan sebentar, ini masalah perih. Ini luar biasa sekali, tapi sebelum dilanjutkan kita lihat iklan dulu. Oke. Campur dalam bentuk cair di dalam kemasan saset yang lebih praktis. Minuman herbal ini juga mengandung madu dan propolis loh. Madu berhasiat sebagai antibakteri dan antioksidan. Sedangkan propolis sendiri bermanfaat untuk anti radang. Anti mikroba dan berperan penting untuk mempercepat penyembuhan luka. Tadi luar biasa. Hari ini adanya cuma jujur dan jujur. Nah, nara jujur acur. Karena diacur, mari kita mengajurkan diri. Pio Viwan dulu. Oke. Okay. Yeah. Wah, tinggal berapa saja? Masih ada, tenang aja. Ya, lanjut. Mbak Gila dulu. Cara pakainya di. Ayo, Pak Iwan, kasih contoh Pak Iwan. Ya. Kalau saya karena sudah usia agak tua, nah ini agarik ini untuk biar asam uratnya hilang, saya ambil bagian agarik. Nah. Ini kan 330 ml nih aqua yang air mineral kecil nih, dikurangi 3 stik. Berarti kan tinggal 200 ml. Tinggal 200 ml, sudah. Nah, ini baru dikupas. Tapi jangan lupa ya, nutupnya agak kenceng ya. Khawatir kan teman sebelah. Kita biar seger dulu. Itu seknya kurang, seknya yang itu loh. Biar gak kering lagi. Ini saya duduk di sini nih, di teras. Ini enaknya pakai air dingin. Ada dari kantor NASA nih kemarin, Mbak Ana. Mbak Ana itu kita Amin. Malah ini Pak sama nambungku malah sembuh, ini beratku turun 2 kilo. Kan dikirimin lagi 3 bok mati. Ini saya lagi planning dalam. Kalau Mbak Ana itu adalah supervisor keuangan PT NASA ya. Ditunggu launchingnya teman-teman. Ini karena habis saya sendiri yang kehausan, benar nggak dapat. Berbagi amat nggak tertiga. Kalau ini tadi saya sama dengan teman-teman, nasibnya sama. Coba sensasinya bagaimana, Mbak Gila, Mbak Mei? Sensasinya bagaimana? Luar biasa, pokoknya nggak bosenin rasanya ya. Lagi air kulkas itu agak dingin dikit. Bikin meremelek. Kalau sambil nyeruput itu, wah sudah lah. Jadi ini ada buah, ada sayur, ada banyak serat. Ayo, harus habis. Ayo, harus habis. Untuk diet bagus, untuk kesehatan bagus, untuk kulit bagus. Untuk itu jalan tol juga bagus. BAB-nya ini sangat lancar sekali. Lancar, untuk terapi penyembuhan juga keren. Banyak banget testimoninya.
Yang jelas itu kalau saya itu pokoknya kalau udah minum Vivan itu ikhlas. Los tanpa ikhlas beban. Ikhlas pengeluaran. Sehari pernah saya 6 kali, Pak. Ayuan. Diseruput. Langsung ludes. Nah, sekarang sebelum masuk tadi itu kita Mbak Kila dulu apa komentarnya terus Mbak Mei. Yuk. Rasanya itu bikin merem melek, jadi nggak jadi ngantuk ya, asam-asam seger kayak jus gitu. Apalagi terus karena kemarin kan udah dapat yang dari gift MSQ itu ya, udah habis 2 hari pas MSQ kan ada. Itu gimana rasanya waktu MSQ itu? Kita punya kendala nggak bisa ke belakang. Jadi ke depan terus jalan ke maju. Maju terus ini. Tahan ini lah kursi lo. Terus saya cerita sama Kak Mei. Kamu itu minta itu, BOF itu ke Pak itu, Pak Kiano. Gitu. Habis. Pak Iwan katanya habis. Tinggal 4 ya, tinggal 4. Tim 4, saya dikasih 4, udah teman saya satu, satunya satu, saya tinggal bawa 2 gitu ya. Terus saya minum. Ya us Pak langsung lancar jaya kayak jalan tol, nggak usah pakai lika-liku pokoknya. Lancar jaya. Iya. Terus dilanjut lagi nih, dilanjut lagi Pak Menir yang okay. Tadi ini belum. Enggak, tapi ini sebelumnya Mbak Medu yang ini dibiarkan dulu sebelum masuk. Oh iya, Mbak Medu ini salah satu ini volunteer. Volunteer apa ya? Relawan. Relawan ya. Untuk testimoni. Ya alhamdulillah setelah minum BioVivan ini ya memang BAB-nya itu luar biasa loh. Bahkan kita mau turun lapangan aja kita udah pegangin perut terus gitu. Sampai saking lancarnya sehari bisa 6 kali, tapi bukan diare ya, tapi kita itu benar-benar tidak bisa nyimpen sampah dalam perut kita gitu loh. Apalagi kayak orang kita nih gemuk-gemuk itu doyan makan pastinya ya, apa aja dimakan itu langsung dibuang begitu aja. Pokoknya lancar jaya. Rasanya itu rasanya seger, seger banget pokoknya, enggak ada rasa enggak enak pokoknya. Aduh, asam manis pokoknya. Duh, enak banget, seger banget pokoknya. Aduh, bikin kenyang, bikin kenyang juga di perut. Bikin kenyang. Bikin kenyang pokoknya. Karena seratnya banyak, bikin kenyang. Betul. Jadi teman-teman juga untuk diet bagus. Terus karena banyak buah-buahan dan sayur dan vitamin, jadi dia enggak bikin capek. Energinya banyak. Kemarin saya juga waktu Mbak Mai awal-awal dulu ngetes tuh, jadi karena sering demo di lapangan, sering keliling, jadi minum BioVivan pagi ya Mbak Mai ya. Sampai sore nggak ada lapar. Nggak energinya lapar. Full terus. Efeknya juga pembakaran lemak, dia lebih cepat. Akhirnya kulitnya juga agak cerahan. Lebih cerah tangannya beliau tuh juga kemarin seminggu. Jadi dia keliling demo, akhirnya efeknya. Ya geraknya banyak, minumnya BioVivan satu minggu tuh 5 kilo kemarin. Nah, tuh Mbak Mei tuh keliling tuh demo sambil demo, jadi nggak kerasa teman-teman. Nggak kerasa. Oleh duitnya ya kan, oleh sehat. Iya. Sehat ya, apalagi kenapa cantik sehat langsing. Nah, yes. Terlebih lagi kalau teman-teman yang punya mungkin tidak suka sayur, buah, nah yeah. Ini sangat enak banget ini dia pengganti ini. Ya pengganti. Pengganti lah ya. Jadi istilahnya sayur dan sebuah yang di kekinian. Di ekstrak. Nah, kemarin juga Pak Ana juga bilang gitu ya Pak Blen. Jadi bagi teman-teman yang enggak suka makan buah dan sayur, bukan enggak suka ya, tapi enggak mau repot. Yeah. Nah, enggak mau repot harus bawa buah atau sayur kemana-mana, cukup bawa ini dalam perjalanan atau kemana-mana, siapin air mineral sudah, disek, set, sudah tercukupi nutrisinya dari sayur buah dan serat dari Vivan. Nah, sudah tercukupi tadi kan, tadi Mbak Kila kan dari jujur aja di tukang kredit, bank kecil, koperasi, terus mungkin ada kur segala macam. Banyak lengkap kur. Ya, rung, kang mbak Bri, terus ada om Beci, jadi awas nih kita. Di belakang ada baper Pak Menteri, saya disebutin banyak Pak Menteri, karena ada banyak yang masih tersangkut-sangkut juga. Terus kemarin tuh sampai tadi titik tadi loh, itu mau dilanjutin tadi, itu luar biasa banget. Ayo. Sampai tadi di titik saya mau resign nih. Nah, ya. Itu. Saya mau resign. Saya bilang sama bapak ibu saya, Bu Pak, saya mau izin, saya mau keluar dari honorer. Honorer. Gitu. Kemudian ya karena impian bapak ibu saya tadi, kamu kan harus jadi ini jadi itu. Iya. Iya. Padahal dompetnya ada sosial. Ada, gitu. Padahal SK-nya ya tergadai ya, Pak. Enggak ada SK-nya. Pelanggaran paspen itu.
Kemudian karena saya sudah berpunya suami, suami saya selalu bilang, pokoknya kita usaha aja, kamu bisa kok dapat rezeki dari usaha kita. Apa sih yang kamu perjuangkan di sana? Kayak nggak ada harapan gitu Pak di honorer itu, waktu itu gitu ya. Kemudian okay, fix, saya manut sama suami saya. Pak Bu, pokoknya saya minta izin, saya mau resign, saya bilang gitu. Memang berat Pak waktu itu. Kemudian okay, saya nekat resign. Setelah nekat resign, teman saya yang honorer itu mereka dapat gaji apa sih Pak namanya dari kabupaten gitu loh. Oh. Apa 3 bulan sekali dapat gaji kayak gitu. Betapa bapak dan ibu saya itu tuh dibilangin kamu tuh jangan keluar dulu gitu ya. Itu ada Mas ya. Itu ada itu bergejolak gitu. Luar biasa itu, betul. Bergejolak. Menantang sekali ini. Iya dan ya Tuhan, apakah aku ini salah gitu ya? Baru saya memutuskan resign, ternyata mereka dapat tunjangan kayak gitu. Dan itu membuat bapak ibu saya itu kayak getun gitu ya. Apa sih getun? Kecewa. Kecewa. Tapi yo itu tadi saya selalu bilang sama diri saya, pokoknya saya bisa kok lebih dari mereka. Saya bilang sama suami saya, Pak, pokoknya kita harus fight, kita harus berjuang, kita hadapi bareng-bareng, kita buktikan ke bapak sama ibu kita itu bisa lebih dari gajinya mereka, saya bilang gitu. Luar biasa. Dan iya, memang suami saya juga nekat. Saya sama suami jalan berdua kristal X setiap hari yang kita plek-plek cuma kristal X. Sampai suatu ketika kami juga ditegur lagi sama upline gitu ya. Mbak, wes laren dodolan gitu ya. Piye to upline aku lagi butuh duit akeh buat bayar utang gitu ya. Kenapa saya sudah berhenti dodolan? Itu loh, kamu lihat teman-temanmu itu udah jadi stokis, mereka udah ngitungin uang puluhan juta, kamu masih ngitungin uang receh terus gitu ya. Betapa saya juga makin panas, tertekan lagi gitu ya. Ya Tuhan, aku kejadian bapak ibuku kecewa sama aku gara-gara aku resign. Kemudian ketika saya lagi semangat-semangatnya jualan, saya disuruh berhenti kayak gitu. Kemudian gimana Pak? Saya bilang sama suami saya, tapi nggak apa-apa, kamu tetap jualan, kita ajari dolan-dolan kita. Mereka kita ajarin untuk bisa prospek kayak kita. Akhirnya benar. Saya punya beberapa tim waktu itu, mereka juga semangat banget. Saya ajari cara ngomong, cara prospek. Sejak dulu memang basicnya kita offline ya Pak. Kemudian tim berjalan, saya nambah tim. Seperti apa yang saya bilang, iya kamu Mbak, kamu harus ngajarin tim kamu biar bisa jalan kayak Mbak Kila. Jadi Mbak Kila tinggal ngopeni mereka sama Mbak Kila jadi stokis kayak gitu. Akhirnya ya, puji Tuhan luar biasanya waktu itu 2017 saya jadi stokis, punya omset qualified 10.000 dan itu memang pure semuanya jaringan kami mainnya offline kristal E kayak gitu. Dari situ saya bawa bapak ibu saya ke kantor NASA gitu ya, seperti dendam positif apa Pak namanya? Iya, paham. Saya mau tunjukkan ke bapak sama ibu saya, Bu, Pak ini loh yang saya perjuangkan tuh ini gitu loh. Ini loh, ini tuh bisa lebih dari yang bapak ibu harapkan gitu ya. Ya memang saya nggak pakai seragam, saya memang nggak pakai sepatu. Dan kalau ketemu orang memang saya nggak ada yang, Bu, Pak, nggak ada yang kayak gitu. Tapi ini loh Bu, kita itu cari apa sih di hidup ini, kita harus bahagia, kita harus seneng. Saya mau tunjukkan ke bapak sama ibu saya pasti bisa hidup nggak punya hutang gitu ya. Karena bapak ibu saya itu tahu setiap tanggal 20 mesti saya itu ngomel-ngomel ke suami saya piye caranya ben iso nyicil utang kayak gitu. Bu, Pak, ini yang saya perjuangkan, saya minta restunya, dengan jalan NASA ini saya bisa lunasin hutang. Dan memang hutang kita itu nggak sedikit Pak waktu itu. Waktu berlalu, 1 tahun setengah waktu itu saya ingat, saya datang ke bank itu. Bank itu? Ya itulah Pak, itu. Ya, bank itu. Padahal saya ingat sekali saya udah nyicil 3 tahun Pak. Jangan dan sampai di sana nangis. Saya itu masih suruh bayar denda? Ya, 40 bunga. Juta lebih Pak saya lunasin. Dan saya juga ingat memang berat waktu itu, teman-teman saya stokis barengan saya, mereka udah punya beli, udah bisa beli mobil, udah bisa renovasi rumah. Saya memang belum bisa beli apa-apa, tapi saya udah bisa tebus sertifikat mertua saya yang di bank itu tadi Pak. Dan sejak hari itu Mbak, Kak, saya nggak tahu rasanya hidup saya itu kayak saya makan tuh jadi enak, saya tidur jadi nyenyak. Dan saya merasa ada yang baper ini kelihatannya.
Mana air matamu? Gak keluar juga, Mbak Kina. Sengke juta, guys. Ingat. Silahkan teman-teman jujur. Pahit banget nih. Pahit, silahkan komentar. Kejujuran teman-teman itu membuka mental block teman-teman. Iya, memang itu. Duit utang rasa bayar ini luar biasa loh. Luar biasa sakitnya. Satu tempo rasa ngangsur ki rasane. Oke, okay, enggak bisa tidur, enggak enak makan tadi ya kalau kita masih punya utang. Setelah itu lunas dari situ. Utang saya enggak cuma satu, Pak. Lunas di satu tempat, saya harus melunasi modal stokis 30 juta. Masih ada tempat lagi. Saya lunasin lagi pelan-pelan, bahkan mungkin kalau dibilang enggak sopan apa sih Pak namanya ya? Saya itu kurang ajar. Ya, saya kurang ajar memang. Ya. Saya upline yang kurang ajar karena waktu saya stokis, saya itu pinjam uang downline saya. Oh, ya paham-paham. Ya, saya sampai nekat karena saya bingung. Saya mau cari uang kemana ya? Saya ingat perjuangan saya mau jadi stokis, saya cari modal stokis itu. Saya kayak orang cari kerjaan. Saya bawa apa ini namanya, sertifikatnya mertua saya, karena saya nggak punya sertifikat. Saya bawa sertifikat mertua saya kemana-mana, saya nyari pinjaman yang bisa minjamin 30 juta untuk saya modal. Tapi ternyata di bank manapun nama saya, nama suami saya itu dicoret, Pak, nggak bisa dicairin di mana aja karena nama kami di backlist karena kami pernah punya tunggakan kayak gitu. Rejekinya nggak bisa. Dan betapa karena kita malu gitu ya, di sini ditolak, di sana ditolak gitu ya. Apa sih nama kita kayak udah kecoreng ya gitu. Iya. Gimana nih Pak, kita mau maju selangkah lagi, kita tinggal jadi stokis tapi kita kok kayak nggak bisa punya utang gitu, nggak bisa punya uang kayak gitu. Suami saya selalu bilang, wes, engkau enak jalani. Tapi bilang kayak gitu pun dia nggak bisa ngasih solusi apa-apa, dia cuma ngasih sertifikatnya tok gitu ya. Ngasih sertifikatnya tok tapi nggak tahu harus cari pinjam uang kemana kayak gitu. Akhirnya ya wes, okay. Keikhlas, oke. Okay. Saya bilang sama upline saya, plan kalau misalkan saya belum cukup uangnya, saya nggak apa-apa diajukan bulan depan aja atau kapan sampai saya punya uang kayak gitu. Tapi nggak tahu tiba-tiba ada downline saya main gitu ya, main. Saya cerita saya tinggal stokis Mbak, tapi saya belum punya modal kayak gitu. Kemudian aku ada tabungan segini Mak, mungkin bisa bantu kayak gitu. Serius Mbak gitu saya bilang, ya ampun Mbak, beneran Mbak, saya dipinjemin kayak gitu. Akhirnya ya saya masih ingat orangnya dan saya juga sangat berterima kasih ke orangnya, dia juga ikut di MSO ini. Mungkin nanti dia nyimak, saya doakan Mbak tetap semangat dan amin ya Allah. Lancar. Orang-orang yang berjasa dalam hidup kami, orang-orang yang membantu kami, orang-orang yang datang ketika kami membutuhkan. Kami selalu ingat. Dan saya ingat lagi. Waktu itu pas lebaran gitu ya. Pas lebaran kalau kerja di SMP itu kan biasanya dapat bingkisan kayak gitu loh. Ibu saya itu kayak, tuh kan kamu nggak dapat bingkisan gara-gara kamu resign kayak gitu, hal-hal kayak gitu tuh kayak diucapin gitu loh. Dan ya Bu, tenang aja, nanti ya nanti saya akan ngasih orang-orang di sekantor saya itu akan saya kasih bingkisan setiap lebaran, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan Pak, saat ini 4 tahun ini setiap lebaran teman-teman sekantor saya yang dulu teman saya di honorer, mereka setiap bulan pasti kami perhitungkan gitu ya, karena saya mau buktikan ke bapak ibu saya, ibu tenang, saya nggak dapat hari ini nggak apa-apa gitu ya, kita bisa kok, nggak cuma menerima, kita bisa memberi kayak gitu. Karena mungkin dulu pikiran bapak ibu saya, kita kan biasanya cuma gini ya, ya mindsetnya orang tua kan kayak gitu. Tapi ya kita buktikan dan belum selesai di situ aja Pak, lunas hutang. Ketika kami sudah mulai mau menata hidup kami lagi, kita mau bangkit untuk impian-impian yang lain, kita diuji lagi dengan berbagai macam gitu ya. Berbagai macam, mulai bapak saya kena stroke, kemudian belum begitu pulih bapak saya kena stroke, ibu mertua saya itu sakit jantung dan harus pasang ring jantung dan bolak-balik ke Jogja kayak gitu. Dan puji Tuhan semua terlewati dan kita nggak punya hutang, kita bisa membantu mereka, kita bisa mencukupi, dan kita ya kita merasa lega, kita bersyukur kita sudah berada di bisnis yang tepat, kita berada di jaringan yang luar biasa, tim-tim yang kompak, semuanya bisa mensupport kami. Dan kalau sekarang kami ingat pun aku nggak menyangka bisa melewati ini kayak gitu. Dan
pokoknya nggak ada habisnya Pak, ceritanya banyak banget, banyak hal yang membuat kami itu harus semangat, nggak ada alasan untuk tidak semangat. Bahkan ketika kami mungkin ujian ya, kita dinaikkan omsetnya, kita diberi kemudahan, naik peringkat, punya tim yang loyal. Suatu ketika, ya mungkin bukan karena apa-apa, karena saya sendiri mungkin omset kami itu diuji dengan penurunan, merosot yang sangat-sangat-sangat. Seperti video beruang yang kemarin, kita jatuhnya nggak cuma sekali, dan sekalinya jatuh kita jauh lebih dalam kayak gitu. Sudah jatuh tersungkur kayak diinjak-injak kayak gitu. Sudah olok-olok ya, banyak yang olokin ya. Diamin. Sudah olok-olok nggak kasih solusi lagi. Nggak kasih solusi, ngolok-olok dan dituntut kayak gitu ya. Apa nyatanya itu, mana buktinya, mana kerjanya dan lain sebagainya. Padahal kami sudah berjuang habis-habisan, kami sudah berusaha, kemudian kita diberi jalan pakai online gitu ya, online. Karena pandemik belum bisa offline, kita online gitu ya. Oke lah, aku jalani apa yang ilmu yang ada. Ternyata setelah online kita dinaikkan lagi, setelah itu kita dijatuhkan bahkan lebih dalam lagi. Dan kita bingung kita mau fake dari mana ya. Kita mau bangun dari mana? Dari sini Mbak Gila. Belum. Iya. Ternyata bangunnya enggak jauh-jauh dari sini, Pak, saya bangunnya. Mbak Gila ini mulai ikut MS. Berapa? Mas, MSO 1, 2, 3 saya ikut. Master Seller offline di Serela ikut. Serela 2 kali, MSI sekali. Semuanya ikut. Komplit. Di MS Master Seller yang pertama di Grand Serela saya sendiri, Pak. Saya enggak bawa downline. Yang kedua saya udah bisa bawa downline. MSO yang pertama paling hitungan jari 8 atau seberapa gitu. Yang sama MS, Mbak Mei juga terus. Ya, MSO yang kedua sudah mulai tapi belum banyak, 20-an mungkin. Tiga. Yang ketiga ini puji Tuhan sudah 72. Alhamdulillah. Iya. Berarti ini dapat terbanyak kelihatannya sebenarnya. Sungtar terbanyak 30 juga. 30 masuk besar, 30 besar ya. Oh gitu ya. 70 dah. 70-an. Dapat, dapat. Masuk, masuk. Luar biasa ya teman-teman ya. Ya itu pokoknya memang kita kalau pinter jangan pinter sendirilah. Pokoknya kita bawa tim, ajak mereka biar pinter juga. Pinter juga. Buat apa kita pinter sendiri ya, Pak? Kalau kita kan enggak bisa jalan sendiri di NASA. Kita punya tim. Dan tim itu mereka juga punya menggantungkan impian mereka di NASA. Mereka juga pengen sukses, mereka juga pengen bisa dapat penghasilan. Dan kalau kita biarkan apa yang bisa kita manfaatkan ya, kita harus menebar manfaat. Cuplikan cerita dari dua orang ya baru ya teman-teman. Ini kan sebenarnya ada 10.000 orang yang mau curhat sebenarnya. Sebenarnya ini kalau boleh minta tambah panitia, siapa ingin nambah ini? Karena pertanyaannya belum selesai. Dan dalam banget ada kata kunci. Saya tak tahu tadi ada kata kunci 10. Ini kalau dibahas luar biasa ini. Ini kalau diikuti sebenarnya puluhan ribu mitra yang jadi peserta ini kalau mau curhat mungkin sepanjang ini juga Pak Bro. Tapi makanya ini salah satu clue-nya yang saya tangkap. Ini sebenarnya salah satu contoh ya, salah dua deh, karena dua orang. Salah dua contoh ini, saya dan Pak Munir dan tim Dinet ini sebenarnya setiap saat itu menerima banyak chatting dari beberapa leader, dari beberapa mitra, dari seluruh Indonesia. Jadi ternyata Pak, saya itu kayak onta gitu, kayak onta di padang pasir yang menemukan air di saat kering. Kita tuh BCD Pak. Iya. BCD Pak. Setelah mengenal Master Seller, Master Seller online dan sebagainya gitu, yang carut marut tentang bisnis, pemahaman saya tentang bisnis yang masih bimbang, tidak ada pegangan, kayak apa mau jalankan bisnis, akhirnya ternyata saya menemukan ada mata air di situ gitu, padang pasir. Oase. Iya, banyak ternyata. Nah, ini salah dua dari puluhan ribu yang puluhan ribu. Ada di luar sana gitu kan, karena yang di luar sana alumni dari MSO 1, 2, dan ini 3 pun banyak sekali yang memberikan testimoni seperti itu, apalagi di saat pandemi benturan yang sangat luar biasa, macam-macam godaannya ya kan, jaringan yang rontok dari dalam dan tadi dalam luar maupun pihak ketiga ya kan, banyak sekali. Tapi ternyata dengan adanya pendidikan di Diamond Network lewat Master Seller dan Master Seller online dan
MSI yang sudah kita gerakan dan Master Seller TOT alhamdulillah sudah mulai terbuka pelan-pelan ya Mak ya, pemahamannya tentang bisnis, terus mindsetnya, terus cara menggiring, oh bisnisku mau seperti apa ya ke depan ya, oh ternyata untuk basicnya itu harus bergerak dulu, melatih mental itu ternyata harus jualan dulu, harus ketemu orang dulu, karena cita-cita kita mau jadi pebisnis yang besar, pebisnis yang kuat, masa terima mateng pasti kan harus diuji dulu gitu kan, di lapangan dulu. Nah kayak gitu, nggak mungkin jadi leader besar tanpa ujian. Nah terus saya juga sedikit banyak ini menyampaikan, karena banyak di luar sana orang beranggapan Master Seller dan pendidikan di net maupun Master Seller online maupun MSI itu pendidikannya tentang jualan mulu, tentang selling mulu gitu. Makanya saya mau ngomong gimana, ini lo Ferguso, nah kalau mau tak bilang Ferguso di sini ini bisnis NASA, nggak mungkin kita tuh ngajarin jualan doang, nggak mungkin, ini ada networking, pasti diajarin. Kamu yang ngolok-ngolok Master Seller, kamu yang ngolok-ngolok MSO, MSI, nggak mungkin lah, kita itu orang pemain bisnis jaringan, nggak mungkin cuma ngajarin jualan doang. Ini harus tahu nih, jadi teman-teman yang di luar sana yang kadang merasa hebat, merasa pinter, merasa tinggi, lupa sama Tuhan, suka membuli teman-teman yang jualan, kamu nggak tahu di balik itu mereka harus bayar listrik, beli beras, mereka harus bayar angsuran, banyak hal di situ. Dan kita pun di Jemen Network itu satu-satunya support yang memang diakui NASA, dan dari awal memang kita dengan PT NASA itu memang sudah jadi satu. Dan kita nggak mungkin cuma ajarin jualan, pasti secara sistem networkingnya dikasih pemahaman. Network, oh ternyata dengan melebar, namanya juga sistem matahari, nggak mungkin cuma 3 kaki, kalau bisa kan 20 kaki kah, 50 kaki kah, 100 kaki. Namanya matahari muter cahayanya dari mana-mana kan tambah banyak penghasilannya. Nggak mungkin kita nggak diajarin. Ya nggak paham. Memang harus ada penekanan seperti ini kan, biar paham gitu loh. Karena jangan sampai orang itu salah arah. Orang itu kan nggak mungkin, ini loh keluarga besar kita, keluarga NASA. Ini loh saudara-saudara kita, kan nggak mungkin kita cuma diajarin. Makanya Pak Anda kemarin bilang kayak Pak Menteri tadi, network marketing itu jadi satu, bukan network dan marketing. Nggak ada pemisah di sini, ini satu. Pasti di sini kan diajari jualan juga, diajari mengembangkan jaringan juga, diajarin tentang sistem pengembangan jaringannya seperti apa. Komplit, nggak mungkin kita tuh nggak ngajarin. Terlengkap dan itu sudah jelas, ini rumah kita, bisnis NASA itu bisnis kita, nggak mungkin lah kita ngajarin secuil-secuil, yo ini lo keluarga kita, nggak mungkin dong gitu loh. Mikirin coba berpikir lebih positif dikit lah gitu loh. Sayang packagingnya bagus-bagus tapi otaknya kotor gitu loh, emang gitu kan. Sayang. Lebih bersih lagi lah gitu. Melihat teman-teman dalam pandemi itu berjuang itu, mbok ya melihat ke bawah dikit. Oh iya ya, harus butuh duit ya. Ternyata listrik itu harus dibayar tiap bulan, tagihan PDAM, tagihan mindring, tagihan anak-anak, motor, anak-anak, gimana anak-anak jajan, susunya anak itu buat jajan. Kenapa kok harus modal powerful yang ukurannya besar? Oh ternyata harus bergerak di awal itu untuk buka pintu dulu. Kalau sudah mitra-mitra atau konsumen kenal, pasarnya kenal, kita mau jual apapun, nawarin apapun, produk yang lain kan masuk gampang. Sebenarnya kan simple itu sebenarnya. Simple. Cuma makanya seperti awal tadi, sebenarnya yang mengkotak-kotak itu pemahaman orang sendiri sebenarnya kan. Bukan masalah apa-apa, kita loh keluarga besar gitu loh. Bukan apa-apa. Harusnya kan sudut pandangnya lebih luas lah, wawasannya diperluas. Akhirnya terwakili oleh Bang gitu. Emang-emang gitu loh, kadang itu saya juga gitu. Kadang kasihan gitu loh. Malah ini dibully, malah ini yo kamu tuh harus memotivasi nih, golek duitnya piye gitu loh. Saat pandemi itu, oke, gimana, apa yang bisa saya bantu sih, Mbak Mas? Mungkin perlu bayar gitu. Yo bayar tagihan sampah gitu. Bayar arisan. Arisan RT ya kan. Terus jimpitan. Banyak hal gitu loh. Sudut pandangnya jangan cuma satu sisi, kayak Pak Anda bilang itu, kayak koin itu jangan dilihat cuma satu sisi, harus dua sisi. Oh ternyata kalau kita lihat dari sudut pandang kita baru proses merintis bisnis. Saya dengar itu Pak Jilip Nan. Iya. Kalau saya pengen itu tak ajak ngopi bareng kok. Iya. Tak traktir nang kafe itu tak layani kok. Kenapa? Jujur aja, kita ada itu, jujur aja. Itu nggak pilih-pilih siapa Anda, enggak, siapa teman-teman. Kita enggak, tapi kita ada itu karena apa? Kita satu sisi dengan PT NASA, yaitu bagaimana NASA tetap
eksis, omsetnya naik, mitra-mitra ya, juga bertahan. Ya, mitra-mitra itu gabung nasa itu, yo, pede yakin kenapa duitnya. Teman-teman di satu sisi membanggakan bisnis NASA itu lo duitnya oke dan sebagainya. Hei, nengi store kayak lo corone buat diajari, bukan caranya itu dikasih solusi. Oh, caranya golek duit tuh ini produknya awal-awal digerakkan yang untungnya gede untuk apa? Ya kowe iki butuh urip, orang itu butuh hidup dulu. Awal. Ini kejujuran beli ini. Nah, ini kejujuran loh. Butuh biaya hidup, makanya kenapa kok cari produk-produk yang untungnya besar, poinnya besar. Di satu sisi untuk hidup juga bisa, untuk bisnis juga bergerak, untuk penawaran bisnis juga menarik, makanya harus ada produk awal yang nilai cetunjanya besar, nilai poinnya besar, itu biar bergerak, itu loh, bukan masalah apa-apa. Kita harus berpikir netral. Oh iya, bukan pilih ABCD, oh ternyata pembukanya seperti itu, kenapa harus dicatat? Nah itu kan biar menarik orang mau gabung. Gini loh mbak, bu, ternyata saya tuh dengan menjalankan ini keuntungan saya 3 juta sebulan, ini caranya seperti ini, saya ajarin, orang kan tertarik gitu. Nah kalau tiba-tiba sudahlah, yakin aja di NASA itu banyak duitnya, kayak saya nih sekarang sudah bonusnya per bulan 50 juta ya. Iya, tapi caranya piye? Iya bingung, bangun jaringan terus ya, bangun gimana? Bangun piye duitnya lo, mangan utangnya anaknya lo weh, itu bensin, itu bensin, nah kayak gitu. Dari awal dulu, dari basic dijelaskan dulu, oh pondasinya harus menjual dulu. Terus kalau sudah stokis, kenapa harus tetap jualan? Ya, walaupun tetap pakai adminnya, tetap harus jualan. Kalau sudah kakinya kayak kemarin, mungkin sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan, kalau cuma 3 kaki, sudah jadi stokis semua. Bingung. Terus penghasilannya dari mana? HDHS-nya nggak dapat, 12%-nya. Masa ngulek-ngulek 3 kaki ini doang? Jujur aja, kalau ini tiba-tiba nanti gontok-gontokan antar stokis loh. Nah, cuma ribut, gontok-gontokan mulu. Rebutan jaringan. Nah, padahal tinggal melebar itu selesai masalah. Keuntungan stokis jalan, walaupun yang jualan kan admin. Atau bergerak dengan jaringan-jaringan baru, kaki-kaki baru. Ya kan, enak aja gitu loh, sesimpel itu. Cuma kan sudut pandang kan ya masing-masing. Tuh, makanya urusan kamu yang negatif itu urusanmu, Gusti Allah tanggung dewe. Yang penting kita tetap bergerak, maju terus. Maju terus, maju terus, karena sudah jam 3. Oke, teman-teman, ini nyanyi dulu Pak Mendir, ini kalau enggak nyanyi enggak angkat ini. Karena juga teman-teman, ini kalau boleh nambah, saya nambah ping nambah 2 jam lagi. Satu, dua, tiga. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oke, mantap sekali. Ini talkshow-nya hangat, biasa hangat ya. Walaupun mendung gerimis, ya, tapi jangan khawatir teman-teman. Hangatnya kopi jahe, susu jahe, dan selanjutnya teman-teman masih ada 7 hari ke depan. Makin kita akan ngomong lagi, guys. Ada oseng-oseng mercon yang makin pedes, makin banyak dan makin membangun. Oke, untuk sore ini ada perwakilan juga dari panitia yang akan disampaikan langsung kepada Mbak Mei dan Mbak Kila atas sebagai tamu. Bukan tamu, tapi juga sebagai ini apa itu usung tor terbanyak. Ya, oke. Okay. Oh, oke okay, nanti di sana sudah disiapin, nanti kan tinggal ngambil di sana Pak Mei ternyata. Siap. Untuk gift-nya. Seremonial aja. Oh, seremonial aja Mas, diambil salah satu kaosnya lah salah satu aja sini untuk. Nah. Tapi lebih seru kayaknya di sini deh Pak, biar pokoknya dia di sini aja. Karena menurut saya loh ya. Yang hitam itu loh Mas. Wah, ini. Okay. Ini. Jos ini. Dibuka plastiknya. Mas. Plastiknya aja. Itu kemarin saya udah pakai di Fuji bikini. Ih, tambah langsing. Iya. Ini gift untuk Usung Tor disponsori oleh Biofiva. Ya karena hijau ya. Bolong. Kok tembus pandang. Oke, teman-teman, untuk Usung Tor akan
dapat gift dari Bio V1. Oke? Tunggu. Nah, teman-teman semuanya yang berbahagia, demikian talk show sore ini tentang mindset dan reprogramming. Sekali lagi ya, mindset dan reprogramming itu kalau teman-teman pingin ya, pingin sekali lagi, pingin ya lebih tuntas, lebih dalam, sehingga mendapatkan seperti beliau-beliau Mbak Kila dan Mbak Mei, saya tunggu di MSI. Ini ada tambahan gift lagi Pak Menir, ternyata Pak Menir. Ini ada juga Pak Menir. Wah, ada tambahan gift. Seremonial dulu. Pak Iwan, Pak Iwan ini. Pak Iwan, enakan jadi peserta ya. Wah. Itu saya lagi ya, Pak. Isu MS4 kita peserta aja Pak Iwan. Jadi kita dulu. Heeh. Satu dus ini bagian mendring kok, Pak. Siap. Dua. Oke. Oh, monggo berdiri di depan sini, Mbak. Oh, nggih. Wah, ini mantap ini. Dus-dusan ini. Oke, ini dari Mbak Nejo. Yes. Ini dari Mbak Kila sebagai usung tor. Nah, sebagai host ada lagi Nasami ini. Hari ini isinya Nasami, guys. Satu dus. Yang sehat langsing. Lembu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan 100 juta? Tidak. Apa Anda rugi kalau permasalahan 100 juta? Tidak. Apa Anda rugi kalau permasalahan 100 juta? Tidak. Anda berani mengejarnya? Berani. Anda berani mengejarnya? Berani. Anda berani menjadi pengusaha? Berani. Siapa diri Anda? Saya pengusaha sukses. Selamat pagi. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Permasalahan 100 juta? Tidak. Apa Anda rugi kalau permasalahan 100 juta? Tidak. Apa Anda rugi kalau permasalahan 100 juta? Tidak. Anda berani mengejarnya? Berani. Anda berani mengejarnya? Berani. Anda berani menjadi pengusaha? Berani. Siapa diri Anda? Selamat pagi. Yes, Bob, saya pengusaha sukses. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang